Sikap agresif geng Lei membuat banyak jenius mengerutkan kening, tetapi sebagian besar dari mereka bingung. Seseorang di antara kerumunan bersumpah bahwa pemuda yang agak dewasa itu menendang pantat biksu itu, tetapi dia tidak berani bertarung dengan geng Lei saat ini. Itu sangat aneh. Pada saat ini, sosok yang sangat ganas muncul. Saat dia muncul, dia menamparkan seorang kultivator lapisan surgawi ketujuh dan melemparkannya. Ledakan suara tumpul terdengar saat kultivator itu terlempar. Setelah berguling beberapa kali di tanah, kepalanya miring ke satu sisi. Dia benar-benar pingsan. Semua orang terkejut. Dari mana datangnya orang yang galak ini? Dia begitu kuat sehingga dia bisa melumpuhkan ahli lapisan surgawi ketujuh dengan satu tamparan. Belajarlah menggonggong seperti anjing, saran yang bagus. Hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk belajar menggonggong seperti anjing. Zichen melangkah maju dengan tatapan dingin di matanya. Siapa Anda? Apakah Anda punya hak untuk berbicara di sini? Klan geng sedang menangani masalah. Orang-orang yang tidak terkait, enyahlah. Dua kultivator lapisan surgawi ketujuh berteriak dingin. Mereka datang kemudian dan tidak mengenal Zi Chen. Begitu mereka selesai berbicara, mereka menyerang Zi Chen dengan lampu kilat di sekitar tubuh mereka. Dentuman, dentuman. Sama seperti sebelumnya, Zi Chen melambaikan tangannya dan menamparkan dua kali. Keduanya tidak bereaksi sama sekali dan langsung pingsan. Selama ini, Zi Chen bahkan tidak menatap mata mereka berdua. Semua orang terkejut dan terdiam. Dari mana datangnya orang yang galak ini? Itu kamu. Kamu belum mati. Melihat kedatangan Zichen, geng Lei terkejut dan wajahnya menjadi jelek. Dia menderita kerugian besar di tangan orang ini hari itu dan kehilangan seluruh wajahnya. Bagaimana aku bisa mati jika kamu tidak mati? Zichen mencibir dan berjalan ke arah Ah Tian. Dia mengirimkan suaranya, "Cepat pergi, aku akan mengurus mereka." Penampilan Ah Tian dilukis oleh Zichen. Teknik penyamarannya bahkan belum setengah matang. Dia mungkin bisa menipu geng Lei dan yang lainnya, tetapi dia akan terbongkar jika bertemu seseorang yang tahu cara menyamar. Hati-hati, Ah Tian menyampaikan suaranya. Dia tahu betapa seriusnya situasi ini dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Pada saat ini, seseorang melangkah maju dan menghentikan Ah Tian. Ledakan. Zichen muncul dalam sekejap dan menamparkan lagi. Cahaya berkelebat di antara kedua telapak tangannya, dan di bawah kekuatan tamparan itu, pria itu terhuyung dan mundur beberapa langkah. Namun, dia tidak pingsan. Ini adalah ahli dari lapisan surgawi ke-8. Kekuatannya tidak buruk, tetapi dia terkejut karena dipukul mundur oleh Zichen dalam satu serangan. Tubuh Ah Tian berkelebat saat dia berjalan menuju kerumunan. Setelah beberapa napas, sosoknya menghilang. Dialah orangnya, dialah yang memukul kepala pendeta itu hari itu. Mereka berdua, aku tidak akan salah mengenali mereka. Kekuatan mereka luar biasa kuat. Yang satu memukul kepala biksu itu sementara yang lain menendang pantat biksu itu. Kerumunan berteriak kaget. Banyak orang mengenali Zi Chen. Banyak jenius yang memiliki tatapan aneh di mata mereka. Langit keempat esensi sejati dapat mengalahkan langit ketujuh esensi sejati dengan satu tamparan kekuatan seperti itu sudah luar biasa. Terlebih lagi, karena dia berani memukul kepala seorang pendeta, tentu saja dia bukan orang biasa. Bocah, beraninya kau muncul di sini. Wajah Gengle agak berubah, dan matanya menyala karena marah. Memikirkan penghinaan hari itu, dia menjadi gila. Kenapa aku tidak berani? Ini kota Yongki, bukan kota Letian. Kenapa aku tidak bisa datang kalau kamu bisa? Zichen berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagus, sangat bagus. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Ekspresi gengle tampak garang, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu belum belajar menggonggong seperti anjing, jadi aku tentu saja tidak akan pergi, kata Zichen dengan tenang dan melangkah maju. Huff, bersaing dengan mulutmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Gengle mendengus dan mundur selangkah. Dia berteriak, bunuh dia. Saat suaranya memudar, keempat sosok yang tersisa bergegas menuju Zichen. Di antara mereka, tiga adalah langit ke-8 dan satu adalah langit ke-9. Mereka berempat bekerja sama benar-benar mengerikan. Cahaya menyala saat mereka berempat melancarkan jurus mematikan mereka. Serangan yang menyilaukan itu begitu menyilaukan sehingga orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Swash tubuh Zichen berubah menjadi sambaran petir, dan kecepatannya sangat cepat. Seperti hantu, dia menghindari beberapa serangan dan tiba di depan seorang kultivator lapisan surgawi ke-8. Dalam sekejap, tangan kanannya seperti pisau saat dia dengan kejam menebas leher lawannya. Dengan suara keras, kultivator lapisan surgawi ke-8 itu jatuh ke tanah sambil mengerang. Ini adalah kecepatan tercepat di dunia. Luar biasa, seorang kultivator langit ke-8 tidak punya ruang untuk bereaksi sama sekali. Ledakan pada saat yang sama, Zichen menyerang dengan sebuah pukulan. Sinar cahaya kemasan melonjak, dan energi yang mengerikan beredar. Seorang kultivator lain terlempar, sosoknya berada di udara sambil batuk darah. Dengan satu serangan, seorang kultivator langit ke-8 terluka dan jatuh ke kerumunan. Ledakan, orang terakhir dipukul di kepala oleh Zichen. Cahaya kemasan yang tak terbatas tersebar, dan energi yang kuat melonjak, langsung mengejutkan orang terakhir, menyebabkan dia pingsan di tempat. Dalam sekejap mata, tiga kultivator langit ke-8 tersingkir. Kekuatan tempur seperti itu mengejutkan semua orang. Pergilah ke neraka. Kultivator langit ke-9 bergegas mendekat saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia sudah berada di langit ke-9 energi sejati. Satu langkah lagi dan dia akan bisa terbang. Apa? Dengan satu serangan, udara mengeluarkan suara siulan yang memekakkan telinga. Ini adalah serangan yang mengerikan, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Namun, yang diserangnya hanyalah tinju emas. Cahaya emas itu menyilaukan, keduanya bertabrakan dalam sekejap. Ledakan kultivator langit kesembilan itu tampaknya telah mengalami guncangan hebat. Tubuhnya gemetar, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Sebuah jejak kaki yang dalam muncul di tanah saat dia mundur enam langkah. Enam jejak kaki yang dalam muncul. Anda, ekspresi kultivator langit kesembilan berubah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar dipaksa mundur oleh seorang kultivator langit keempat. Pada saat ini, sosok Zichen bersinar dan cahaya kemasan dari tinjunya melonjak sekali lagi. Energi yang mengerikan beredar dan menyerang ke arah kultivator lapisan ke-9. Ledakan, ledakan. Suara-suara tumpul terus bergema seperti dentuman drum. Suara itu sangat berat. Setiap dentuman menyebabkan bumi bergetar. Pada akhirnya, serangan Zichen menjadi semakin cepat. Sejumlah besar cahaya kemasan tersebar. Tinjunya jatuh seperti tetesan air hujan. Itu sangat cepat dan ganas. Setelah puluhan pukulan, akhirnya terdengar suara dentuman keras di udara. Kemudian, kultivator langit ke-9 itu terlempar. Saat berada di udara, ia pingsan karena energi emas yang melonjak. Semua orang di sekitarnya ketakutan dan terkejut. Tiga kultivator langit ke-8 berhasil dilumpuhkan dalam tiga kali serangan. Kemudian, seorang kultivator langit ke-9 tersungkur dengan serangan seperti kilat. Kekuatan tempur ini mengerikan. Mata para jenius mengerikan di sekitarnya menjadi tidak wajar. Dia bisa melumpuhkan seorang kultivator langit ke-9 dengan mudah. Ini adalah seorang ahli yang bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka. Sangat kuat, kata Wang Si dingin. Ya, dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Wu Mo mengangguk. Ekspresi malasnya sedikit terkendali. Wang Qiong tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Zichen dari jauh, matanya berbinar. Menurutku dia hanya orang biasa. Dia jauh dari Zichen. Wang San mengerutkan bibirnya. Dia tidak menyukai orang yang lebih terkenal darinya. Dia tidak menyukai pemuda ini. Mata Wang Xianer dipenuhi dengan kecurigaan. Bulu matanya yang panjang bergetar dan matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Huff, culai, si jenius mengerikan dari klan Chu, mendengus dan berkata dengan bangga, aku bisa menghadapi kekuatan tempur seperti itu dengan satu tamparan. Dasar bodoh, Wang San mengerucutkan bibirnya. Sekarang giliranmu. Setelah melumpuhkan empat orang, Zichen berbalik dan menatap Geng Le dengan tatapan dinginnya. Apa? Wajah Geng Le menjadi pucat. Dia tidak menyangka Lin Fan akan berurusan dengan bawahannya dengan begitu mudah. "Menggonggonglah seperti anjing, dan aku akan melepaskanmu, suara Zichen dingin!" Dia memberinya rasa obatnya sendiri. "Bocah, jangan pergi terlalu jauh. Suara geng Lei dingin. Dia berasal dari Klan Geng. Jika dia menggonggong seperti anjing di sini, bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Mengapa kamu tidak mengatakan hal ini kepada temanku sekarang?" Suara Zichen terdengar dingin. "Anda, kau tidak mau belajar? Kalau begitu, aku akan menghajarmu sampai kau belajar." Mata Zichen berkilat dingin saat ia bergegas menuju Gengle. Siapa yang takut padamu? Mata Gengle membelalak saat energi dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Dia berada di langit ketujuh esensi sejati dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Jangan kira aku takut padamu. Aku bersikap lunak padamu sebelumnya, teriak Gengle. Tubuhnya memancarkan cahaya terang yang semakin terang. Auranya juga semakin kuat. Tinju yang tak tertandingi. Gengle mengepalkan tinjunya. Aura mengerikan melonjak, membentuk cahaya tinju yang menyilaukan. Sambil berteriak, dia melancarkan serangan yang kuat. Unparalleled Fist, nama yang bagus. Tapi sayang sekali nama itu terbuang sia-sia untukmu. Zichen juga mengepalkan tinjunya. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan saat dia meninju ke depan. Dengan sepetak besar cahaya kemasan, kekuatan tempur Zichen meningkat. Ledakan. Tinju-tinju mengerikan itu saling bertabrakan, menghasilkan ledakan dahsyat. Hal itu menyebabkan langit dan bumi bergetar saat energi mengerikan melonjak. Gang Lei mengerang dan mundur dengan cepat. Tangannya sudah cacat, berlumuran darah dan kejang-kejang. Ark. Rasa sakit yang menusuk dari telapak tangannya menyebabkan dia tanpa sadar menjerit kesakitan. Benturan ini bahkan lebih menyakitkan daripada yang sebelumnya. Dia merasa seolah-olah tulang-tulang di tangannya akan hancur, menindas orang lagi dan lagi. Kau pikir kau begitu hebat hanya karena kau berasal dari kekuatan yang kuat? Zichen mendengus dingin. Ia melesat maju, cahaya kemasan kembali memancar di sekelilingnya. Ledakan di tengah suara keras itu, geng Lei mundur berkali-kali, wajahnya semakin pucat. Ekspresi semua orang berubah, termasuk para jenius yang mengerikan. Serangan Zichen sangat kuat dan mengerikan. Hanya dalam satu serangan, dia telah melukai Gang Lei Ark. Pergilah ke neraka, pedang tak terlihat. Gang Lei berteriak, wajahnya berubah. Cahaya berkelebat di sekelilingnya seperti sinar cahaya pedang yang menyilaukan. Kemudian, niat membunuh muncul, pedang tak terlihat muncul dari ribuan sinar cahaya dan menebas ke arah Zichen. Hanya tipuan, beraninya kau menyebut dirimu pedang tak terlihat. Zichen mendengus dan melancarkan pukulan lagi. Pukulan itu sederhana dan langsung. Peng. Begitu tinjunya bersentuhan, cahaya pedang berubah menjadi energi dan menghilang. Tubuh fisik Zichen masih menakutkan. Pada saat yang sama, Zichen melesat maju dan melontarkan pukulan yang kuat. Ledakan bagaikan palu berat, kekosongan itu bergetar. Geng le langsung terlempar, darah menyembur dari mulutnya. Keadaannya sangat menyedihkan. Seorang jenius yang mengerikan ditekan begitu saja. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sebuah cahaya cemerlang muncul, membawa niat membunuh yang mengerikan saat menyerbu ke arah Zichen. Ini adalah seberkas cahaya yang menyilaukan mata dan memiliki kecepatan luar biasa. Suara mendesing, sosok Zichen berkelebat, tetapi yang terakhir seperti belatung yang mengikuti dari dekat. 302. Geng Lei berlumuran darah, dan ekspresinya mengerikan. Begitu mereka bertukar pukulan, dia tertahan dan batuk darah. Tetapi begitu senjata roh itu muncul, situasinya langsung berubah. Di bawah kendali kemauannya, senjata roh itu bagaikan seberkas cahaya yang mengejar Chen dengan niat membunuh yang mengerikan. Itu senjata roh. Geng Lei benar-benar mengeluarkan senjata roh. Banyak orang berseru saat mengenali sinar cahaya itu. Itu adalah senjata roh yang bisa terbang dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Untuk perjalanan ke reruntuhan ini, semua kekuatan telah dipersiapkan sepenuhnya. Hampir setiap orang aneh memiliki senjata roh untuk membela diri. Dalam perjalanan ke reruntuhan ini, yang harus dilakukan para orang aneh itu hanyalah melindungi hidup mereka. Desir, desir, desir di bawah langit. Zichen terus menghindar saat niat membunuh yang menusuk tulang menyerang jantungnya. Senjata roh mengikuti dari belakang seperti belatung. Gengle bertekad untuk membunuhnya. "Haha, aku punya senjata spiritual yang sangat tajam. Memotongmu semudah memotong rumput. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menembusnya." Gengle tertawa dengan ekspresi mengerikan. Keinginannya bergerak lagi saat ia ingin membunuh Zichen. Senjata roh itu berubah menjadi seberkas cahaya, meskipun itu bukan serangan terkuat. Ia memiliki kecepatan ekstrim dan ketajaman senjata roh itu cukup untuk menghancurkan musuh. Semua orang aneh mengerutkan kening. Bagaimana mungkin tubuh yang terbuat dari daging dan darah bisa melawan senjata roh tanpa senjata spiritual? Situasi ini tidak dapat diselesaikan. Banyak orang khawatir pada Zichen, namun sesaat kemudian mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Tubuh Zichen tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, seperti matahari kemasan. Cahaya yang menyilaukan itu membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Kemudian, Zichen meninju ke arah senjata roh itu. Dentang. Seperti suara logam beradu, tinju emas itu menghantam senjata roh, menyebabkan sejumlah besar cahaya kemasan bergetar. Senjata roh itu bergetar ketika tubuhnya berkedip-kedip. Apa? Pada saat ini, banyak orang sangat terkejut saat melihat sosok dalam cahaya kemasan itu. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi, mereka dapat menebak apa yang terjadi. Dia benar-benar menggunakan daging dan darahnya untuk menghalangi senjata roh itu. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan. Sebenarnya ada eksistensi dari alam energi sejati yang dapat memblokir senjata roh dengan tangan kosong. Dentang. Zichen mengayunkan tinjunya, dan tinju emas itu turun sekali lagi. Energi yang membara melonjak, dan serangan mengerikan lainnya diluncurkan. Senjata roh itu bergetar dan cahaya di sekelilingnya terus menerus berkedip. Selama kurun waktu ini, sosok Zichen terus berkedip saat ia mundur dengan cepat, melancarkan pukulan demi pukulan. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya membuat orang sulit untuk melihatnya secara langsung. Setelah panas yang menyengat datanglah dingin, Zichen sengaja menggantinya dengan cahaya kemasan, memampatkan energi ke dalam tinjunya, tidak berani melepaskannya. Sialan, setiap kali tinju emas itu mendarat di senjata roh, senjata roh itu akan bergetar seperti bunyi lonceng. Setelah tujuh atau delapan pukulan berturut-turut, cahaya di sekitar senjata roh itu akhirnya meredup. Dengan bunyi gedebuk, senjata itu jatuh ke tanah, ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan telah kehilangan semua energi spiritualnya. Tak jauh dari situ, wajah Geng Le bahkan lebih pucat pasti saat ia batuk seteguk darah. Semangatnya putus asa, dan matanya dipenuhi keheranan. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Ya, bagaimana itu mungkin? Pada saat ini, bukan hanya Geng Le yang ingin menanyakan pertanyaan ini. Semua orang yang hadir ingin menanyakan pertanyaan ini. Bagaimana tubuh manusia biasa mampu menahan senjata roh? Cahaya kemasan itu perlahan memudar, dan ada bercak-bercak darah di tangan kanan Si Chen. Darah merah muncul dan menetes ke bawah. Dia juga terluka setelah berhadapan langsung dengan senjata roh itu, tetapi itu hanya beberapa tetes darah. Itu bahkan tidak layak disebut. Semua wajah para jenius yang mengerikan itu berubah. Mata Wang Qiong berkedip saat dia sedikit mengernyit. Dia sepertinya merasakan energi yang familiar dalam cahaya keemasan yang menyilaukan itu. Ekspresi Wang Xianer berubah saat matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Persepsi spiritualnya sangat tajam, dan pada saat itu, dia menemukan sesuatu. Adapun Miao Kong, dia tidak bersuara, namun keheranan di matanya mengkhianatinya. Namun, tidak semua orang menyadari keanehan itu. Pada saat ini, banyak jenius mengerikan yang mendengar berita itu terkejut, mengambil senjata roh dengan tangan kosong. Seberapa mengerikan fisiknya, Desir Zichen tidak berbicara, tatapan matanya dingin dan tanpa emosi. Cahaya berkelap-kelip di bawah kakinya saat ia bergegas menuju Geng Le seperti seberkas cahaya. Peng, dengan pikirannya yang terluka, reaksi Geng Le sedikit lebih lambat. Ia dipukul di dagu dan terlempar. Ia batuk dan mengeluarkan banyak darah, dan dua gigi putih. Semua orang tercengang dan ketakutan. Seorang jenius yang mengerikan benar-benar kehilangan giginya. Pada saat ini, banyak di antara para jenius mengerikan merasakan sakit pada gigi mereka sementara bibir mereka berkedut. Hehe, bukankah seseorang mengatakan bahwa dia bisa membunuh lawannya dengan satu tamparan? Aku ingin tahu apakah dia masih berani bergerak sekarang. Wang San tertawa aneh sambil menatap Chulai dengan provokatif. Kekuatan kasar belaka tidak layak disebut. Chulai masih penuh dengan penghinaan dan sangat percaya diri. Kamu cukup percaya diri. Jika kamu memiliki kemampuan, maka lakukanlah. Jangan menyombongkan diri di sini. Wang San melanjutkan. Aku juga punya niat yang sama. Culai tertawa dingin. Pertarungan terus berlanjut, dan Zichen tidak memperhatikan sisi ini. Peng! Zichen melesat maju dan menyerang lagi. Darah menyembur keluar dari mulut Geng Lei. Pada saat yang sama, tinjunya berubah menjadi telapak tangan dan menamparkan wajah Geng Lei. Ayah! Suaranya keras dan jelas. Jejak telapak tangan yang jelas segera muncul di wajah Geng Lei. Anda, geng Lei, berlumuran darah. Bahkan, ada bekas darah di sudut mulutnya. Pada saat ini, ekspresinya sangat mengerikan. Tamparan ini hampir membuatnya tercengang. Dia adalah seorang jenius yang mengerikan, seorang jenius yang mengerikan dari Klan Geng. Dia benar-benar ditampar oleh seseorang. "Ayah, namun segera setelah itu," Zichen menamparkan geng Lei lagi, menyebabkannya berputar empat atau lima kali sebelum jatuh ke tanah. Baru pada saat itulah geng Lei terbangun, bocah. Aku bersumpah bahwa aku, Gengle, pasti akan membunuhmu. Gengle meraung seperti singa yang marah. Dia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Kapan dia pernah menderita keluhan seperti itu? Dong Zichen menendang Gengle lagi, membuatnya terlempar beberapa meter jauhnya. Sebuah garis berdarah sepanjang tubuh seseorang tergambar. Serangan Zichen sangat kuat dan tajam. Serangannya kejam dan tak kenal ampun. Tepat saat semua orang bereaksi terhadap kejadian, dia menangkap senjata roh dengan tangan kosong. Mereka melihat Gengle dipukuli sampai babak belur. Seorang jenius yang mengerikan ditampar wajahnya dan hampir terbunuh. Semua orang tercengang dan merasa otak mereka tidak cukup kuat untuk memproses ini. Seberapa ganasnya orang ini hingga berani melakukan hal seperti itu? Aku bersumpah bahwa aku, Geng Lei, akan membunuh seluruh keluargamu. Bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak akan dibiarkan hidup. Mulut Geng Lei dipenuhi busa berdarah, ekspresinya ganas dan berbisa. Bagus sekali. Hari ini aku akan mengantarmu pergi dan memutuskan pikiranmu. Niat membunuh terpancar di mata Si Chen. Cahaya kemasan melonjak di kakinya saat dia bersiap untuk menginjak tanah. Anak kecil, meskipun ini bukan kota letian atau faksi klan geng, kau pasti akan mati jika kau membunuhnya. Kau harus berpikir dua kali. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di lautan kesadaran Si Chen. Ini adalah seorang ahli. Suaranya dapat membuat jiwa Si Chen bergetar. Jika suaranya lebih keras, mungkin jiwa Si Chen akan hancur. Berhenti, kupikir kau begitu kejam di usia muda. Tepat pada saat ini, terdengar teriakan keras. Seorang pria jangkung berjalan keluar. Ia mengenakan pakaian putih, tetapi sekelilingnya sangat dingin, seperti gunung es berusia 10.000 tahun. Ini adalah Culai, yang telah berulang kali diejek oleh Wang San. Sekarang, dia keluar. Huff, seorang idiot dan orang yang sombong. Keduanya bukanlah orang baik. Wang San tersenyum dingin. Ia tidak menganggap kedua orang itu enak dipandang. Ia tidak sabar menunggu keduanya bertarung sampai mati. Kakak, mengapa kau melotot ke arahku? Tiba-tiba, Wang San merasa merinding saat menyadari bahwa Wang Xian, Er sedang melotot ke arahnya. Apakah aku melotot ke arahmu? Wang Xian, Er melotot ke arah Wang San dengan tatapan dingin. Benarkah? Lihat ekspresimu. Kau tidak sabar untuk menghajarku. Aku tidak menyinggungmu. Wang San merasa dirugikan. Huff, aku akan berurusan denganmu nanti, kata Wang Xian, Er dengan marah. Zichen benar-benar ingin membunuh Geng Lei. Namun, suara dalam kegelapan itu dapat membunuhnya hanya dengan satu kalimat. Hal ini membuat Zichen khawatir. Namun, dia tidak berani membunuh Geng Lei. Xiao Chen merasa sangat tertekan. Tepat pada saat ini, ada seorang pria nekat yang keluar untuk berbicara. Zichen menatap pihak lain dengan tatapan dingin. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu sudah sangat kejam. Berhati-hatilah agar kamu tidak berumur panjang dan mati muda. Culai melangkah keluar, nadanya sedingin nada bicaranya sendiri. Saya tidak berumur panjang. Zichen sangat marah hingga tertawa. Dia membalas, apakah aku orang yang tidak berumur panjang, atau kamu orang yang suka ikut campur yang tidak berumur panjang? Huff, kamu masih sangat muda, tetapi kamu sudah sangat kejam. Kamu masih berani mengatakan bahwa aku orang yang suka ikut campur. Culai berjalan selangkah demi selangkah. Tidakkah kau mendengar dia berkata bahwa dia ingin membunuh seluruh keluargaku? Tanya Zi Chen. diinjak-injak oleh Xiao Chen. Napasnya terengah-engah. Dia hanya mengatakannya. Dia tidak melakukannya. Culai berdiri di depan Zi Chen dan berhenti. Ada kilatan dingin di matanya. Oh, sepertinya kamu punya sifat pemarah. Kalau dia cuma ngomong, nggak ada gunanya. Kalau begitu, suruh dia pergi. Tepat setelah Culai berbicara, Zichen menendang Gengle hingga terlempar. Gengle kembali batuk darah, Gengle hampir setengah mati. Kemudian, Zichen menatap Culai dan bertanya, apa yang kamu katakan masuk akal? Namun, dia hanya mengatakannya, dia tidak melakukannya, jadi itu tidak bisa dianggap serius. Huff, setidaknya kau berpengetahuan luas. Culai mendengus dingin. Tentu saja, itu karena aku ingin membunuh seluruh keluargamu juga. Aku bahkan tidak akan membiarkan seekor ayam atau anjing pun hidup. Zichen tersenyum tipis, suaranya tenang. Bocah, kau sedang mencari kematian. Tatapan mata Culai berubah dingin. Aku hanya mengatakannya, aku tidak melakukannya, apa pedulimu, Zichen mengejek. Benar sekali, aku hanya mengatakannya, Culai, kau seharusnya tidak peduli. Bukankah itu yang kau katakan? Wang San menimpali di saat yang tepat. Tentu saja, itu bukan karena kebaikan. Dia hanya ingin mereka berdua mulai bertarung secepat mungkin. Aku memberimu pencerahan sebelumnya karena aku sangat menghargaimu. Kupikir kau benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Kau mencari kematianmu sendiri. Mengapa dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku, tetapi aku tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu kepadamu? Karena kamu tidak layak, suara culai terdengar sangat dingin. Ia menatap Zichen dan berkata, menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau mengatakan ingin membunuh seluruh keluargaku. Berani sekali kau. Zichen juga meninggikan suaranya dan berkata, kalau begitu, anjing macam apa kamu ini? Berani sekali kamu datang ke sini untuk mencampuri urusanku. Kamu telah menyinggung keluarga geng, dan sekarang kamu berbicara kasar. Baiklah, martabat keluarga Chu tidak dapat dilanggar. Kamu harus menggunakan hidupmu untuk meminta maaf. Setelah kata-kata itu diucapkan, aura yang mengerikan melonjak. Keluarga Chu, Zichen mencibir dan berkata, apakah keluarga Chu yang mengatakan di depan Zichen bahwa martabat keluarga Chu tidak dapat dilanggar, dan kemudian merendahkan suaranya di depan Sulong dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Begitu kata-kata itu diucapkan, terdengar suara tawa. Jelaslah bahwa orang-orang itu adalah monster yang menginginkan dunia menjadi kacau. Wang San ada di antara mereka. Dan tawa ini, yang jelas-jelas mengandung ejekan, benar-benar membuat Culai marah. Mati saja. 303. Dentang. Senjata tajam itu muncul dan mengeluarkan dengungan pedang. Dengan kilatan cahaya dingin, ia menyerang si Chen. Udara menjadi putih. Hal ini disebabkan oleh teknik kultivasi es yang digunakan hingga batas maksimal. Pedang itu sangat kuat, seperti gunung es berusia 10.000 tahun yang mengapung. Ini adalah jurus mematikan klan Chu. Chu Fei dan Chu Xiong pernah menggunakannya sebelumnya. Cahaya kemasan berkelebat di sekeliling si Chen. Ia meninju, menyebarkan sejumlah besar cahaya kemasan. Energi mengerikan beredar. Dentang. Tinju itu mengenai senjata tajam itu, menyebabkannya bergetar. Sejumlah besar cahaya kemasan menghilang, menyebabkan senjata itu mengeluarkan suara keras. Langit dan bumi yang beku. Chu Lai meraung. Rasa dingin di sekelilingnya semakin kuat. Ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda beku. Warnanya putih seperti domain. Gunung es berusia 10.000 tahun mengambang. Rasa dingin yang tak berujung melonjak. Ini adalah serangan yang mengerikan. Serangan ini menyerang tubuh dan pikiran. Serangan ganda. Pedang itu menebas dengan kekuatan yang mengerikan. Weng. Cahaya di sekitar Zichen bergetar. Di lautan kesadarannya, keinginannya yang kuat bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tidak takut dengan serangan seperti itu. Cahaya kemasan dalam pikirannya menyala dan menghancurkan serangan itu. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya. Cahaya kemasan yang menyilaukan terpancar. Dia langsung melancarkan serangan yang mengerikan. Ledakan serangan dahsyat itu bertabrakan, menyebabkan ledakan keras. Sejumlah besar cahaya kemasan tersebar, menyebarkan ruang putih di sekitarnya, seolah-olah dia telah mengalami guncangan hebat, culai mundur. Jepitan di antara ibu jari dan jari telunjuknya sedikit bergetar. Retakan muncul di senjata tajam di tangannya. Akhirnya, senjata itu meledak dengan keras. Ekspresinya sangat buruk, senjata tajam yang disempurnakan Yukong hancur begitu saja. Selain itu, serangannya yang kuat juga mudah dilawan. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, Zichen melesat maju. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia menyerang Chulai seperti seberkas cahaya. Ledakan. Kedua tinju itu mendarat seperti palu berat, menyebabkan getaran hebat. Tanah di sekitarnya bergetar. Chulai mundur tujuh atau delapan langkah. Darah di tubuhnya mendidih. Di dunia ini, siapa yang bisa melawan Zichen dalam pertarungan jarak dekat? Di bawah tubuh sempurna, dia bisa mengalahkan semua jenius. Hanya tubuh fisik biksu itu yang sebanding dengan Zichen. Sialan. Mata Zichen bagaikan kilat, dan serangannya cepat. Setiap kali dia menyerang, sejumlah besar cahaya kemasan akan tersebar. Pada saat yang sama, dua energi ekstrim terus berubah, menjaga keseimbangan antara Yin dan Yang. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan menyerang apapun, tubuh sempurna dan energi ekstrimnya cukup untuk menekan Chulai. Ledakan. Chulai mundur berkali-kali. Dia tidak memiliki sedikitpun kesempatan untuk melakukan serangan balik. Darah dan ki dalam tubuhnya bergejolak, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Haha, monster yang luar biasa. Cara yang hebat untuk membunuh lawan dengan satu tamparan. Jadi ternyata kamu benar-benar sekuat ini. Ketika mereka melihat Julai memuntahkan darah, tawa dingin terdengar dari kerumunan. Itu adalah Wang San. Dia memiliki ekspresi Sadenfrude di wajahnya. Dengan kekuatan tempurmu, beranikah kau mengatakan bahwa kau dapat membunuh orang lain dengan satu tamparan? Hati-hati, jangan biarkan orang lain membunuhmu. Liu Bo juga tertawa aneh. Pada saat yang sama, suara tawa pun terdengar. Ketika tawa itu memasuki telinga Chulai, dia merasa itu sangat menusuk telinga. Terlebih lagi, pemuda di hadapannya ini sangat kuat. Dia harus menggunakan beberapa cara. Dunia beku. Ini juga merupakan gerakan menyerang. Meskipun urutannya berbeda dari gerakan sebelumnya, perbedaannya sangat besar. Yang satu adalah teknik pedang, sedangkan yang lainnya adalah gerakan menyerang. Chulai berteriak keras, dan sebuah segel muncul. Saat berikutnya, aura dingin melonjak. Itu seperti Gletser berusia 10.000 tahun. Itu melonjak ke arah Xi Chen. Aura es putih menyerbu ke arah Xi Chen. Dalam sekejap, lapisan kristal es putih terbentuk di sekitar tubuh Xi Chen. Fitur wajahnya terungkap dalam kristal es. Dia benar-benar membeku. Haha. Chulai tertawa terbahak-bahak. Sudut mulutnya masih berlumuran darah. Ini adalah gerakan yang sangat kuat. Gerakan ini menghabiskan banyak energinya. Dia membeku. Dia benar-benar membeku begitu saja. Terlalu mengerikan, jurus ini benar-benar membekukan lawan secara langsung. Semua orang terkejut, mereka sangat terkejut. Pemuda yang kuat sebelumnya telah dibekukan begitu saja. Hanya beberapa monster yang memiliki tatapan aneh di mata mereka. Culai melangkah maju dan hendak menghancurkan kristal-kristal es itu dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, ia melihat cahaya kemasan menyala di dalam kristal-kristal es itu. Ekspresinya berubah drastis saat dia cepat-cepat mundur. Ledakan. Kristal-kristal es itu langsung meledak. Zichen muncul dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia melayangkan pukulan ke arah Culai. Kristal-kristal es yang pecah itu berubah menjadi warna emas. Hah! Culai mundur tepat waktu. Namun, dia masih tergores oleh cahaya tinju itu. Dia batuk dan mengeluarkan banyak darah. Wajahnya pucat saat dia berkata dengan kaget, kamu sebenarnya tidak mati. Zichen mencibir, kristal esmu hanya bisa menurunkan suhu dan mendinginkan orang. Mereka tidak bisa membunuh orang. Ah, sial, mari kita lihat apakah kau bisa mati kali ini. Culai sangat marah hingga ingin muntah darah. Jurus ofensifnya dianggap tidak berguna oleh orang lain. Dia tidak punya pilihan selain menghadapi lawannya secara langsung. Selain itu, dia telah mengeluarkan jurus terakhirnya. Awalnya, dia menyimpan jurus ini untuk membunuh Si Chen. "Weng, tiba-tiba, sebuah niat yang kuat keluar dari tubuhnya. Niat itu jauh lebih kuat daripada para ahli biasa dengan level yang sama. Segera setelah itu, seberkas cahaya muncul di depan Cullai. Pedang ini seukuran telapak tangan. Pedang ini memancarkan aura dingin yang tak terbatas. Saat pedang ini muncul, suhu di sekitarnya langsung turun." Seolah-olah suhu telah turun di bawah nol. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini juga merupakan senjata roh. Kualitasnya luar biasa. Mati. Hanya dengan satu pikiran, aura yang sangat mengerikan meledak dari senjata roh. Aura itu seperti bisa menghancurkan dunia. Aura itu berubah menjadi sambaran petir dan menyerang Chen. Ini. Ekspresi Chen sedikit berubah. Dia agak terkejut. Tentu saja, dia sangat jelas tentang kekuatan senjata roh. Namun, keinginan alam energi sejati terbatas. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh senjata roh. Itu seperti senjata terlarang. Namun, pada saat ini, kendali culai atas senjata roh sebenarnya dua kali lebih kuat dari Geng Lei. Kecepatan senjata roh bahkan lebih cepat dan lebih kuat. Sungguh kemauan yang kuat. Hanya dengan pikiran, dia bisa membuat senjata roh begitu kuat. Kehendak ini terlalu menakutkan. Kekuatan senjata roh membuat beberapa jenius iblis terkejut. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Culai. Kemauanku beberapa kali lebih kuat daripada orang lain yang selevel. Saat aku mengendalikan senjata roh, kekuatannya bahkan lebih kuat. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Tubuh fisikmu. Jika kau memiliki kemampuan, maka halangilah. Culai mencibir sambil mengendalikan senjata roh untuk bertarung. Gelombang niat membunuh menyerang. Aura mengerikan menyebar. Zichen merasa tubuhnya akan runtuh. Niat membunuh itu terlalu menakutkan. Secara alami, tubuh fisiknya tidak dapat menghalanginya. Desir. Namun, dia tidak takut. Dengan sebuah pikiran, sebuah cahaya kemasan muncul. Cahaya kemasan itu mengalir seperti gelombang air dan menghalangi di depannya. Ini adalah senjata roh yang telah menyatu dengan berlian. Kualitasnya sangat tinggi. Selain itu, senjata ini disempurnakan oleh Sulong. Dapat dikatakan bahwa ini adalah senjata roh kelas atas. Dentang. Kedua senjata roh itu beradu, melepaskan aura yang mengerikan. Gelombang energi berdesir ke segala arah saat kedua sinar cahaya itu terus beradu. Dentang. Dentang. Serangkaian suara terdengar saat senjata roh beradu di udara. Kekuatan mereka sama-sama seimbang. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Chulai tercengang. Kemauan yang kuat adalah jurus terkuatnya dan juga jurus terakhirnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Chulai juga akan memiliki senjata roh. Terlebih lagi, kemauan Chulai tidak lebih lemah darinya. Sungguh kemauan yang kuat. Sungguh senjata roh yang mengerikan. Melihat Si Chen juga mengeluarkan harta karun roh dan menangkis serangan senjata roh Chulai, raut wajah semua orang berubah. Mereka semua terkejut. Sekelompok monster hampir kehilangan ketenangannya. Mungkinkah orang yang muncul entah dari mana ini adalah orang yang sempurna? Dia hampir tidak memiliki kelemahan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku tidak percaya keinginanmu lebih kuat dari keinginanku. Culai meraung keras. Di lautan kesadarannya, keinginannya melonjak gila-gilaan saat dia mengendalikan senjata roh, ingin membunuh Zichen. Selanjutnya, setelah dia mengerahkan kekuatannya, senjata roh Zichen memang tertekan. Huff, Zichen mendengus dingin. Di lautan kesadarannya, keinginannya melonjak keluar dengan gila saat dia mengendalikan senjata roh. Weng. Pada saat berikutnya, senjata roh itu bergetar sedikit. Aura yang lebih mengerikan menyapu seperti gelombang besar. Itu hampir sebanding dengan mengendalikan senjata roh untuk menyerang dari udara. Dentang. Senjata roh emas itu menebas dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat berikutnya, percikan api beterbangan di mana-mana saat sebuah lubang besar muncul di senjata roh Culai. Pada saat yang sama, Culai menjerit. Kemauan Culai terguncang. Seperti ombak besar, senjata roh emas itu menebas dengan kekuatan yang mengerikan sekali lagi. Kekuatannya sangat dahsyat saat menebas senjata roh Chulai sekali lagi. Kali ini, suara retakan datang dari senjata roh, seolah-olah retakannya menyebar. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah. Ini terlalu mengerikan. Lapisan keempat dari esensi sejati sebenarnya sekuat ini. Dentang. Ketika senjata roh emas itu menebas untuk ketiga kalinya, semakin banyak retakan muncul di senjata roh Chulai seperti jaring laba-laba. Akhirnya, meledak dengan keras. Pada saat berikutnya, Chulai menjerit kesakitan saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ekspresinya langsung menjadi putus asa. Hal ini disebabkan oleh dampak besar pada senjata rohnya. Mati, niat membunuh melintas di mata Zichen saat niat membunuh muncul di hatinya. Tepat pada saat ini, niat dingin muncul dari ujung kepala hingga ujung kaki, menyebabkan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Mungkinkah itu monster tua lainnya? Zichen merasa khawatir sambil mengumpat dengan marah. Dia hanya bisa menyerah pada senjata roh emas dan menyerang culai. Masalah selanjutnya tampak jauh lebih sederhana. Karena Zichen tidak berani membunuh Chulai, dia hanya bisa mempermalukan pihak lain dengan kejam. Adapun cara mempermalukannya, tentu saja dengan menamparkan wajah Chulai. Meski itu bukan teknik menamparkan wajah yang tak tertandingi, itu adalah tamparan keras ke wajah. Suara tamparan itu membuat hati banyak orang bergetar. Banyak jenius iblis merasakan mulut mereka bergetar. Orang yang tiba-tiba muncul ini benar-benar mengerikan. Tidak disangka dia benar-benar memiliki kemampuan tempur seperti itu. Dia menekan dua orang jenius iblis yang hebat. Dengan kemudahannya itu, dia tampak lebih menakutkan daripada si Chen saat itu. Anda, wajah Culai berlumuran darah dan beberapa giginya rontok. Saat ini, dia tampak bersiap untuk mengatakan sesuatu yang kejam. Namun, di saat berikutnya, dia terlempar oleh tamparan si Chen. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Semuanya sudah berakhir. Geng Lei dipukuli hingga ia tak lagi terlihat seperti manusia. Sedangkan Culai, si jenius iblis, ia langsung dipukul hingga tak sadarkan diri. Tak jauh dari situ, orang-orang kelancu semuanya menyemburkan api dari mata mereka. Namun, mereka tidak maju, seolah-olah mereka sengaja menekannya. Wah, 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 kamu sungguh kuat! Setelah memukul culai hingga pingsan, Zichen berdiri dengan gagah di tengah lapangan. Matanya dingin, dan aura di sekelilingnya melonjak. Semua orang merasa takut di hati mereka, dan tidak ada yang berani maju. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar. Wang Xian, er, benar-benar berlari mendekat, sepasang matanya yang besar menatap Zichen, mengamatinya. Eh, apa aku membawa bunga? Zichen tertegun dan merasa sangat canggung. Wang Xianer berjalan di sekelilingnya seolah-olah sedang melihat sebuah karya seni. Sesekali, dia bergumam, ini seharusnya tidak terjadi. Aku jelas merasakan aura yang familiar sebelumnya. Mengapa aura itu tiba-tiba menghilang? Selain itu, hanya dia yang memiliki kecakapan tempur seperti itu. Gumamannya yang lembut membuat Zichen sangat ketakutan. Mungkinkah saat dia bergerak tadi, mereka merasakan sesuatu? Zichen tidak peduli dengan Wang Xianer. Dia berbalik dan pergi. Hei, tunggu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Wang Xianer mengejarnya. Zichen merasakan ada yang tidak beres dan mempercepat langkahnya. 304. Sekelompok jenius iblis berkumpul di sebuah restoran mewah di kota Yongki. Zichen juga diundang. Dia dengan mudah mengalahkan dua jenius iblis dalam satu pertempuran, yang cukup untuk membuat jenius iblis lainnya waspada. Wang Xianer dari klan Yun Xia Wang, Wang Qiong, Qin Sing dari klan Danyang Qin, Qin He, dan Zhu Zichong dari Zhu Zichong dari klan Ling ini adalah kumpulan para jenius iblis, dan skalanya tidak lebih kecil dari yang ada di kota Changli. Sebagai tuan rumah, klan Liu sangat bijaksana. Liu Chen sedikit gemuk dan memiliki wajah yang sederhana dan jujur. Dialah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Tentu saja, Geng Lei dan Chu Lai juga diundang. Harus dikatakan bahwa kedua kekuatan besar itu memang kuat. Meskipun mereka terluka, mereka telah pulih sepenuhnya dalam satu hari dan kembali bersemangat. Dikatakan bahwa mereka telah pergi ke klan Qin untuk meminta dua pil obat. Hmm, Melihat Zichen muncul, keduanya mendengus dingin dengan kebencian di mata mereka. Ini adalah pertemuan para jenius iblis. Setelah pertempuran kemarin, keduanya merasa bahwa mereka lebih rendah dari yang lain dan telah kehilangan muka, terutama Culae. Sebelumnya, dia pernah berkata bahwa dia bisa membunuh lawannya dengan satu tamparan, namun pada akhirnya dia malah pingsan. Zichen datang sendirian, Ah Tian tidak datang. Dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki ekspresi acuh tak acuh. Saat dia muncul, dia menarik perhatian semua orang. Nama saya Liu Chen. Bagaimana saya bisa menyapa Anda? Liu Chen mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan tersenyum. Seorang Luo, Zi Chen tersenyum tipis. Setelah pertempuran hari itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Selain itu, ini adalah kota Yongki. Dia tidak memiliki konflik dengan klan Liu, dan tidak ada yang mempersulitnya hari itu. Oleh karena itu, kelompok jenius iblis hanya mengetahui bahwa pemuda ini kuat tetapi tidak mengetahui namanya. Terima kasih banyak atas undangan saudara Aluo. Mari, izinkan aku memperkenalkanmu. Liu Chen tersenyum dan mulai memperkenalkan si Chen. Ini adalah jenius iblis klan Chang, Chang, Kun. Dia memiliki kekuatan tempur yang kuat dan selalu disembunyikan oleh klan. Dia adalah seorang jenius iblis yang penyendiri. Chang Kun adalah seorang pria muda, sangat muda. Dia tidak sesombong Chang Meng dan tampak lebih feminin. Saat ini, dia tersenyum tipis. Memang, Zi Chen merasa lega, karena mereka adalah kekuatan besar dengan sumber daya yang melimpah, mustahil bagi mereka untuk hanya memiliki satu orang jenius yang jahat. Ini Liue, anggota klan Li. Saat itu, Zichen telah membunuh lima orang aneh, dan empat di antaranya berasal dari faksi yang berbeda. Hari ini, ketiga faksi telah datang, tetapi mereka tidak mengenali Zichen, jadi ekspresi mereka masih ramah. Ini Wu Feng. Leluhur bela diri juga telah tiba. Selain Wu Mo dan Miao Kong, seorang jenius mengerikan lainnya telah tiba. Namun, dia menghadapi Wu Mo. Jelas bahwa kedua belah pihak masih belum berhubungan baik. Adapun yang lainnya, Zichen mengenal mereka semua. Ini adalah, Liu Chen melanjutkan pengantarnya. Tidak perlu, Aku akan melakukannya sendiri. Namaku Wang Xianer. Kau pasti mengenalku, kan? Mata besar Wang Xianer tampak sangat hidup dan bulu matanya sangat panjang. Dia berkedip saat menatap Zichen. Tentu saja aku mengenalmu. Kau adalah murid paling berbakat kedua di kota Yunxia. Kau cantik dan menawan. Siapa di dunia ini yang tidak mengenalmu? Zichen tersenyum dan menoleh untuk melihat orang berikutnya. Hanya itu. Apakah tidak ada yang lain? Wang Xian, er tidak mau menerima ini. Yah, Zichen merasa malu. Untungnya. Pada saat ini, Wang Qiong menarik Wang Xian, R er kembali. Perkenalan selanjutnya relatif sederhana. Zichen tidak ingin mengungkap identitasnya, jadi dia hanya mengangguk. Adapun Geng Lei dan Chulai, tentu saja tidak perlu memperkenalkan mereka. Liu Chen tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan permusuhan antara kedua belah pihak. Setelah perkenalan, semua orang saling berbahasa basi. Disengaja atau tidak, semua orang sangat tertarik dengan latar belakang Zichen. Bolehkah aku tahu dari mana asal saudara Luo? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? tanya Wang Qiong. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif untuk berbicara dengan Xi Chen. Yang lainnya juga memandang Xi Chen. Aku berasal dari pegunungan dan orang yang tidak dikenal. Identitasku tidak setenar milikmu. Wajar saja jika kau tidak mengenalku. Xi Chen tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Oh, aku lihat fisik kakak Luo memang istimewa. Mungkinkah kau mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Wang Si juga berkata. Benar sekali. Waktu aku masih kecil, aku suka bermain-main dan tidak sengaja jatuh ke dalam gua. Aku memakan buah liar dan merasa hangat di sekujur tubuh. Setelah itu, aku menjadi sangat kuat. Zichen penuh dengan omong kosong. Wang Si tersenyum. Beberapa orang tampak aneh di mata mereka. Wang Si dan Wang Qiong sama sekali tidak mempercayainya. Jelas, mereka hanya mengoceh omong kosong. Setelah itu, beberapa orang mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Zichen menjawabnya dengan lancar. Jelas, dia sudah siap. Dalam perjalanan ini, rumor yang paling sering ku dengar adalah bahwa Zichen membunuh lima jenius iblis dalam satu hari. Kekuatan seperti itu membuat orang tersipu malu. Aku ingin tahu apakah ada di antara kalian yang pernah melihat si Chen sebelumnya. Seberapa kuat dia, Zi Chen tersenyum tipis dan mulai mengalihkan topik pembicaraan. Memang, ketika Zi Chen disebut, orang banyak menjadi lebih banyak bicara. Zi Chen sangat kuat. Bahkan sekarang, kenangan pertempuran itu masih segar dalam ingatanku, kata Liu Chen, tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia sangat kuat dan memiliki dua jenis energi ekstrim. Dia dikenal sebagai seorang kultivator surgawi dengan kecakapan tempur yang tak tertandingi. Kali ini, orang banyak akhirnya membuka topik, berbicara satu demi satu. Kemarin, Chulai berkata bahwa dia bisa membunuh Zichen dengan satu tamparan. Namun, hari ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya dingin. Bersama dengan Geng Lei, mereka berdua berada di perahu yang sama. Di sampingnya, Zhu Zichong dan orang-orang dari klan Chang dan Li juga ada di sana. Jelas, mereka adalah kelompok kecil. Selain itu, kelompok ini tidak akan berbicara tentang Zichen. Apakah kamu benar-benar dari pegunungan? Tanya Wang Xian, R. Er. Tentu saja. Aku tidak percaya. Aku merasa kamu adalah seseorang. Wang Xianer tidak menyerah. Para jenius iblis dari klan Qin adalah saudara kembar. Kakak laki-lakinya bernama Qin Xing, dan adik laki-lakinya bernama Qin He. Keduanya tampak hampir sama. Zichen tidak dapat membedakan siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Salam, saudara Qin. Zichen menangkupkan tinjunya dan berjalan mendekat. Oh, saudara Luo sedang mencari kita. Keduanya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Luo ini mengabaikan seorang wanita cantik dan datang untuk berbicara dengan mereka. Ku dengar klan Qin dari Danyang sangat ahli dalam seni memurnikan pil. "Aku ingin tahu apakah kalian berdua punya pil yang bisa memulihkan kekuatan jiwa." Zichen langsung ke pokok permasalahan. "Ini juga salah satu alasan mengapa dia datang ke pertemuan para jenius iblis." Klan Qin dari Danyang memulai dengan memurnikan pil. Mengenai efek ajaib pil tersebut, Zichen telah melihatnya sendiri tempo hari. Kekuatan jiwa keduanya tercengang. Kekuatan jiwa sebenarnya adalah kesadaran. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan. Ketika seseorang masih hidup, hal ini disebut kesadaran atau indera spiritual. Ketika orang tersebut meninggal, indera spiritual tersebut tidak akan hilang dan akan berubah menjadi kekuatan jiwa. Benar sekali, Zi Chen mengangguk. Keduanya terkejut, tetapi ekspresi mereka tidak berubah. Sang kakak, Qin Xing, tersenyum meminta maaf dan berkata, maaf. Kami memang punya pil seperti itu sebelumnya. Namun, setelah kami memasuki sisa-sisa, indera spiritual para tetua klan terluka oleh gelombang suara raksasa itu. Kami menggunakan semuanya untuk pulih. Oh, Zi Chen mengangguk. Dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Adiknya, Qin He, berkata, dengan begitu banyak kekuatan besar di sini, pelelangan akan segera dimulai. Akan ada ramuan spiritual di dalamnya. Keduanya bertukar beberapa patah kata lagi. Zi Chen pergi dengan kecewa. Pencapaian Eldermo dalam formasi sangat tinggi. Jika dia bangun, dia akan sangat membantu ketika mereka pergi ke sisa-sisa. Ada apa? Miao Kong menghampiri dan bertanya melalui telepati tanpa mengedipkan mata. Aku ingin menemukan ramuan obat yang dapat memulihkan kekuatan jiwa. Zichen menjawab melalui telepati. Miao Kong adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa dia belum meninggalkan wilayah selatan. Wang Xianer hanya menebak, tetapi dia tidak yakin. Pulihkan kekuatan jiwa. Miao Kong sedikit mengernyit dan berkata, Klan Liu sudah bersiap kali ini. Lelang diadakan untuk ini. Mereka juga akan memberitahu Anda tentang sisa-sisanya pada hari lelang. Apakah kamu sedang terburu-buru? Dengan obat ini, peluangku untuk bertahan hidup di sisa-sisa akan meningkat sebesar 50%. Zichen menjawab melalui telepati. Kalau begitu, aku akan pikirkan cara untuk mendapatkan satu untukmu. Percakapan sederhana antara mereka berdua menarik perhatian Wang Xianer. Zichen tersenyum dan berbalik untuk pergi. Wang er mengikutinya. Zichen pura-pura tidak melihatnya. Identitasnya sangat canggung. Jika dia terbongkar lagi, dia pasti akan mati. Selain itu, Sulong tampaknya memiliki sesuatu yang mendesak dan sudah pergi. Sebelum dia pergi, dia terus memperingatkan Zi Chen untuk tidak mengungkap identitasnya. Sekelompok monster berkumpul. Tentu saja, itu bukan sekadar obrolan dan makan-makan. Makan. Ketika topik berakhir, acara utama akan tiba. Liu Chen, ku dengar Klan Liu punya beberapa informasi tentang sisa-sisa itu. Aku penasaran apakah itu akurat. Iya, ku dengar kalian menemukan sisa-sisanya kali ini. Mungkinkah kalian sudah merasakan sesuatu sebelumnya? Dalam ekspedisi sebelumnya, ke sisa-sisa, klan Liu kehilangan paling sedikit ahli. Apakah kalian siap? Beberapa monster melangkah maju. Ini adalah acara utama kali ini. Beberapa dari mereka ada di sini untuk sisa-sisa. Bagaimana mungkin kami hanya menebak sebelumnya? Hanya setelah memasuki sisa-sisa kali ini, kami bisa yakin. Liu Chen tersenyum jujur. Itu artinya kalian benar-benar menemukan sesuatu. Semua monster berjalan mendekat dengan mata berbinar. Kami memang menemukan sesuatu. Berdasarkan rumor yang beredar, kami tahu bahwa itu adalah tempat pemakaman seorang ahli. Kami telah memasuki tempat itu beberapa kali untuk menyelidiki. Saat ini, kami yakin bahwa itu adalah tempat pemakaman seorang ahli, kata Liu Chen. Ahli yang mana? Mata semua orang berbinar. Pada saat ini, semua orang memandang Liu Chen. Itu adalah tempat pemakaman senior Ao dari 9000 tahun yang lalu. Dia terkenal dan memiliki pencapaian besar dalam formasi. Mata Liu Chen dipenuhi dengan rasa hormat. Ao Bai Chuan, semua orang tercengang. Jelas, mereka belum pernah mendengar nama ini. Itu dia, Rentu yang membantai pasukan besar dalam sehari. Pada saat ini, seseorang berseru. Itu adalah Wang Qiong dari kota Yunxia. Dia selalu tenang, tetapi ekspresinya berubah pada saat ini. Kota Yunxia telah berdiri selama 10.000 tahun. Kota itu dianggap sebagai kekuatan besar. Tentu saja, ada catatan tentang apa yang terjadi 9.000 tahun yang lalu. Itu dia, itu sebenarnya Rentu. Konon katanya lebih dari 100.000 orang tewas di tangannya. Dia ahli yang tak tertandingi. Setelah itu, terdengar beberapa seruan lagi. Jelas, identitas Rentu sangat luar biasa. Namun, tidak banyak orang yang tahu namanya. Meski begitu, nama Rentu sangat terkenal. Zichen mengerutkan kening. Bahkan Martial Ancestor dan Geng Le tidak tahu. Jelas, tidak semua orang tahu siapa Rentu. Benar sekali, itu adalah tempat pemakamannya. Liu Chen mengangguk. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Sekte Wuji hancur dan tujuh kota besar bangkit. Itu adalah era yang kacau. Selain pasukan lokal, ada juga banyak pasukan asing yang ingin menduduki tempat ini. Maka, perang besar pun pecah. Perang besar antara pasukan lokal dan pasukan asing kala itu, Sekte Wuji sangat terkenal. Sekte ini merupakan sekte nomor satu yang tak terbantahkan di wilayah selatan. Namun, hal itu juga menyebabkan tidak ada sekte lain di wilayah yang berada di bawah kendalinya. Sekte Wuji menyerang Istana Dewa Petir dan hancur total. Namun, wilayah kekuasaannya membuat banyak orang iri. Maka, perang besar pun pecah. Bagaimana mungkin pasukan lokal dapat menandingi pasukan asing? Itu hampir merupakan pertempuran sepihak. 305. Itu adalah era gelap bagi kekuatan-kekuatan besar. Rasanya seperti seorang raja hutan tiba-tiba mati. Tanpa pemimpin, beberapa monyet melompat keluar. Mereka ingin menyebut diri mereka raja, tetapi mereka juga harus menghadapi serangan raja-raja hutan lainnya. Di era yang gelap dan kacau, banyak ahli yang tewas. Kekuatan lokal tidak sebanding dengan kekuatan asing. Adapun pasukan yang baru berdiri selama seribu tahun, mereka paling-paling hanya sekelompok monyet yang belum dewasa. Bagaimana mereka bisa melawan harimau yang ganas? Pada masa itu, pasukan lokal menderita banyak korban. Pertempuran berlangsung sepihak sejak awal. Pada saat itu, seseorang muncul di wilayah selatan. Ao Bai Chuan, seorang ahli misterius. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya, dan tidak seorang pun tahu dia berasal dari kekuatan mana. Ketika pasukan lokal tidak sebanding dengannya, dia muncul. Dia berpakaian hitam dan sangat mengesankan. Dia seperti raksasa langit dan bumi, menghalangi semua serangan pasukan asing. Dia dikelilingi oleh 108 bendera besar. Bendera-bendera itu bersinar terang dan memancarkan aura yang menakutkan. Bendera-bendera besar itu bergoyang di udara, membentuk formasi pembunuh yang mengerikan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada hari itu, langit berubah warna, angin menyapu awan, dan bendera-bendera besar berkibar. Aura yang sangat menakutkan melonjak. Angin bersiul, seperti teriakan hantu dan lolongan serigala. Angin itu mengeluarkan daya isap dan para ahli dari pasukan asing semuanya tersapu ke dalam formasi. Suara angin dan guntur bergema. Kilatan petir surgawi jatuh dan aura penghancur beriak. Itu seperti pemandangan akhir dunia. 108 bendera besar berkibar di udara, berkibar dan berkilauan dengan cahaya. Peristiwa ini berlangsung selama setengah bulan. Selama masa itu, jeritan dan teriakan minta tolong terus terdengar. Setengah bulan kemudian, formasi itu menjadi sunyi. Ao Baichuan menyingkirkan bendera-bendera besar. Tidak ada yang selamat dalam formasi itu. Itu adalah pemandangan tragis neraka di bumi. Mayat-mayat itu menumpuk menjadi gunung kecil dan darah berubah menjadi lautan. Pemandangan yang menyedihkan, tak satu pun ahli dalam formasi itu selamat. Pada hari bendera-bendera besar itu disingkirkan, gelombang kebencian membubung dari gunung mayat dan lautan darah. Itu seperti seekor naga marah yang membubung ke langit. Angin jahat bertiup di sekitarnya dan itu sangat gelap. Ini berlangsung selama beberapa hari sebelum semua kebencian menghilang. Tindakan Ao bai Chuan juga mengintimidasi semua kekuatan eksternal. Namun, ada juga ahli yang muncul untuk menantang Ao Bai Chuan. Setelah itu, pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran itu hampir menghancurkan sebagian dunia. Satu demi satu ahli tumbang. Pencapaian Ao Bai Chuan dalam formasi sangat dalam, dan dia bahkan lebih kuat. Selama kekacauan 9000 tahun yang lalu, dia praktis sendirian melindungi semua kekuatan besar. Wilayah selatan dilindungi. Begitulah asal mula nama tukang daging itu. Saat itu, Ao Bai Chuan tak terkalahkan di wilayah selatan. Ia pun pantas disebut sebagai orang nomor satu di wilayah selatan. Namun, setelah kekacauan itu, Ao Baichuan menghilang tanpa jejak dan tidak ada kabar tentangnya sejak saat itu. Namun, selama zaman kekacauan, ada juga kekuatan eksternal yang berhasil berintegrasi ke wilayah selatan. Itu adalah Paviliun asasin saat ini. Semua ini rahasia, hanya pasukan besar yang pernah mengalami pertempuran itu yang punya catatannya. Hari ini, ketika dia mengucapkannya dengan lantang, hal itu menyebabkan keributan. Bahkan ahli seperti itu pun telah jatuh. Semua orang mendesah. Orang nomor satu di wilayah selatan saat itu, dengan kekuatan pertempuran yang kuat dan pencapaian mendalam dalam formasi, sebenarnya telah tumbang. Kekuatan tempur si tukang daging sangat kuat. Konon dalam pertempuran itu, bahkan ada ahli alam surga yang tewas. Namun, dia sendiri bukanlah ahli alam surga. Liu Chen mengungkap rahasia mengejutkan lainnya. Wang Qiong mengangguk. Dia mengingatnya dengan saksama dan sepertinya pernah melihat catatan seperti itu di buku-buku kuno. Bukan ahli alam surga, tetapi dia memiliki kekuatan untuk membunuh ahli alam surga. Semua orang tercengang. Bukankah ahli alam surga dikenal sebagai yang terkuat di dunia dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi? Tukang daging itu terlalu menakutkan. Semua orang belum pernah mengalami era itu, tetapi mereka dapat membayangkan bahwa banyak ahli telah muncul, tetapi mereka semua dibunuh oleh tukang daging itu sendiri. Mayat mereka ada di mana-mana. Sikap heroiknya dan keluasan pikirannya patut dikagumi. Hanya tempat pemakaman tukang daging yang memiliki formasi mengerikan seperti itu. Bahkan setelah bertahun-tahun, kekuatannya masih sama bahkan jika kita terbang ke sana, kita harus berhati-hati. Setelah mendesah, semua orang kembali ke dunia nyata. Kali ini, keluarga Liu kami juga telah menyelidiki beberapa kali sebelum akhirnya memastikan bahwa itu adalah tempat pemakaman si tukang daging, kata Liu Chen. Mata semua orang berbinar lagi. Kalau itu benar-benar tempat pemakaman tukang daging, lalu apa isinya? Jelas, warisan sang tukang daging tidak hanya berisi keterampilan pertempuran untuk membunuh ahli alam surga, tetapi juga warisan formasi. Di wilayah selatan, beberapa faksi utama tidak memahami formasi. Bukannya mereka tidak ingin memahami formasi, tetapi mereka tidak memilikinya. Mengenai formasi, jumlahnya sangat sedikit. Sekte Abadi adalah akar penyebab zaman kekacauan. Sekte sebesar itu tiba-tiba menghilang, banyak harta dan warisannya menjadi sasaran kecemburuan. Banyak buku kuno dan manual rahasia tentang formasi telah menghilang selama zaman kekacauan. Meskipun faksi-faksi lokal di wilayah selatan bertahan, banyak sumber daya mereka dijarah oleh faksi-faksi eksternal kali ini. Kemunculan tempat pemakaman tukang daging itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Liu Chen jelas-jelas memberitahu mereka sekarang, "Segala hal lain tentang sisa-sisa itu adalah rahasia besar. Aku tidak tahu banyak tentangnya." Setelah pelelangan, para tetua keluarga akan memberitahu kita, "Kata Liu Chen, kapan pelelangannya akan dimulai?" Semua orang bertanya. Dalam tiga hari, kata Liu Chen, "Selain masalah tukang daging, ada juga masalah sisa-sisa. Kami telah menyiapkan banyak petunjuk dan bersiap untuk membagikannya dengan faksi-faksi utama." Dengan itu, Liu Chen tidak mengatakan apapun lagi. Adapun para jenius iblis lainnya, mereka tidak bisa lagi duduk diam. Mereka semua pergi. Huff, hati-hati, ancam geng Le sambil pergi. Cahaya dingin pun bersinar di mata Culai. Kalian semua juga harus berhati-hati. Patuhlah pada orang yang lebih tua. Kalau tidak, saat salah satu dari kalian keluar, kalian akan terbunuh, kata Zi Chen sambil mendengus dingin. Ini adalah masalah besar. Semua faksi utama harus kembali dan melaporkannya. Lebih jauh lagi, beberapa ahli sejati pasti akan menghadiri pelelangan tiga hari kemudian. Zichen tidak yakin dengan hatinya. Lelang ini diselenggarakan oleh klan Liu, dan ditujukan kepada pasukan utama. Setelah pelelangan, ada juga berita besar tentang reruntuhan itu. Karena itu, dia bisa membayangkan bahwa pasukan utama pasti akan memberi muka kepada klan Liu dan memberikan harga yang memuaskan untuk barang-barang ini. Ketika Zichen kembali ke penginapan, Ah Tian masih tekun berkultivasi. Zichen menceritakan semuanya kepadanya. Tukang daging, ao bai Chuan. Ah tian mengerutkan kening dia belum pernah mendengar tentang ahli ini sebelumnya dia adalah seorang ahli dari 9000 tahun yang lalu jelas si keduanya berdiskusi cukup lama tetapi tidak dapat mencapai suatu kesimpulan karena tidak berdaya mereka hanya dapat berkultivasi terlebih dahulu dan menunggu hingga pelelangan pada hari kedua berita tentang tukang daging itu tersebar lebih jauh lagi legenda tukang daging itu menyebar ke seluruh kota Yongki membuat lebih banyak orang mengetahuinya hasilnya jumlah pakar yang tertarik pun lebih banyak Tukang daging itu sangat terkenal 9000 tahun yang lalu. Dia benar-benar pantas menjadi orang terkuat. Pada saat itu, semua faksi utama belum matang. Dia sendiri yang menekan mereka semua. Keahlian bertarungnya yang hebat menyebabkan keributan 9000 tahun kemudian. Tiga faksi utama dari tujuh kota besar sama sekali tidak tahu apa-apa tentang formasi primal. Munculnya tempat pemakaman tukang daging berarti mungkin ada warisan di sana. Ini adalah kesempatan. Selain mewarisi formasi, kemampuan bertarung si tukang daging juga kuat. Tentu saja, dia juga memiliki banyak teknik bertempur yang kuat, yang menarik perhatian banyak orang. Hanya dalam beberapa hari, kota Changli dipenuhi orang. Semua penginapan, besar dan kecil, penuh. Semua toko menghasilkan banyak uang. Saat kota Yongki yang sangat besar tidak mampu menampung lebih banyak orang, pelelangan akhirnya dimulai. Ini adalah rumah lelang empat lantai milik keluarga Liu. Biasanya, rumah lelang itu hanya buka beberapa bulan sekali. Kadang-kadang, rumah lelang itu buka setahun sekali. Namun, saat dibuka hari ini, Rumah lelang itu penuh sesak dengan orang. Tidak ada kursi kosong, hampir semua ahli dari tujuh kota besar dan tiga faksi besar telah datang. Tidak ada kekurangan monster tua yang kuat. Lebih jauh dikatakan bahwa hasil akhir dari lelang ini adalah senjata pil. Ini adalah sesuatu yang bahkan membuat semua faksi utama iri. Itu hampir tak ternilai harganya. Banyak orang datang untuk mendapatkannya. Keluarga Liu dari kota Yongki menghususkan diri dalam memurnikan senjata. Senjata pil yang mereka keluarkan kali ini tentu saja luar biasa. Orang-orang dari semua golongan utama memiliki tempat duduk pribadi mereka sendiri. Berbagai jenius mengerikan masuk satu demi satu. Zichen datang sendiri seperti biasa. Ah, Tian juga meninggalkan kota Yongki pagi-pagi sekali. Hari ini, tidak peduli apapun, Zichen harus mendapatkan ramuan pemulihan jiwa atau senjata pil. Seluruh aula lelang sangat berisik, cukup banyak orang yang membicarakan lelang dengan penuh semangat. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam lelang demi berita palsu. Sebagian besar dari mereka datang demi berita tentang peninggalan bersejarah itu. Karena munculnya juru lelang, aula yang gaduh menjadi sunyi. Saya sangat senang semua orang dapat berpartisipasi dalam lelang ini. Saya adalah juru lelang hari ini. Setelah pelelangan dimulai, barang pertama dikeluarkan. Ini adalah senjata roh yang berasal dari sisa-sisa sejarah. Melalui verifikasi keluarga Liu, kualitas senjata roh ini telah mencapai tingkat menengah. Harga awalnya adalah 20 ribu batu yuan. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari seribu batu yuan. Seorang pelayan cantik datang membawa nampan. Saat kain merah itu disingkirkan hawa membunuh yang muram memenuhi udara. Ini adalah senjata roh, dan kualitasnya sangat tinggi. Berasal dari sisa-sisa sejarah, aura misterius pun ditambahkan ke dalamnya. Item lelang pertama sebenarnya adalah senjata roh. Banyak orang terkejut. Mereka sangat menantikan lelang ini. 20 ribu. Begitu senjata roh itu muncul, seseorang menawar. Itu adalah seseorang dari kekuatan besar. 20 ribu. Lelang pun dimulai. Ini adalah lelang yang sengaja ditujukan kepada negara-negara besar. Tentu saja, mereka harus menunjukkan muka kepada negara-negara besar. Semua orang mengajukan penawaran. 40 ribu. Setelah satu putaran, 40 ribu batu yuan terjual. Harga ini sudah dianggap tinggi untuk senjata roh. Item lelang kedua adalah Spirit Beast Scarlet Tiger. Ia berada di alam elemen sejati dan telah dijinakkan. Ia adalah tunggangan langka. Beberapa pria bertelanjang dada dengan esensi sejati mengalir di sekujur tubuh mereka membawa sangkar besi besar ke depan. Begitu mendarat di tanah, sangkar itu mengeluarkan suara, peng. Bahkan panggung lelang pun bergetar. Harga awalnya adalah 10.000 yuan batu. 11.000. 13.000. 15.000. 20.000. Lelang pun dimulai. Ini adalah binatang roh harimau merah. Dulu, kota Changli pernah melelang satu. Meskipun berada di alam siantian, binatang itu hanya terjual seharga 10.000 yuan batu. Namun, di sini, harga awalnya adalah 10.000 yuan batu. Ini adalah pelelangan yang relatif tidak adil karena keluarga Liu dengan sengaja menaikkan harga dasar. 35 ribu. Banyak kekuatan besar datang untuk mencari sisa-sisa sejarah. Pada saat ini, mereka hanya bisa menjulurkan kepala dan membiarkan diri mereka dibantai. Pada akhirnya, itu dijual seharga 35 ribu yuan. Baiklah, itu kesepakatan. Juru lelang itu agak bersemangat. Ini tampaknya menjadi lelang paling sukses yang pernah ia selesaikan. Berikutnya adalah rumput roh biru. Efeknya adalah memulihkan indra roh yang rusak. Rumput ini juga dapat memperkuatnya. 306. Rumput roh biru adalah sejenis harta karun langka. Khasiat obatnya relatif sederhana, yang utamanya adalah memulihkan indera spiritual yang rusak dan juga memperkuat indera spiritual. Namun, khasiatnya tidak terlalu besar, tentu saja jika dimurnikan menjadi pil obat, efeknya akan lebih baik. Namun, biayanya terlalu tinggi. Saat ini, kecuali keluarga dan yang kin, tidak ada yang bisa memurnikan pil obat seperti itu. Rumput ini berwarna biru tua setinggi satu kaki dan selebar telapak tangan. Rumput ini memiliki tiga daun yang berkilau dan tembus cahaya yang memancarkan cahaya lembut. Saat kotak diok yang disegel dibuka, seluruh panggung lelang diwarnai biru, seolah-olah ditutupi oleh lapisan kain kasa biru yang indah. Inilah yang dibutuhkan si Chen. Matanya menjadi sangat bersemangat. Harga awalnya 5.000 yuan batu. Setiap kenaikannya 100 yuan. Namun, tawaran berikutnya dari juru lelang itu mengejutkan si Chen. Rumput roh biru yang berusia kurang dari 5.000 tahun dihargai 5.000 yuan batu. Ini hanyalah perampokan di siang bolong. Ya ampun, harga awal rumput roh biru ternyata 5000 yuan batu. Ini terlalu mahal, bahkan di dunia luar, harganya tidak setinggi ini. Harga awalnya jauh lebih tinggi dari harga biasanya. Ola itu dipenuhi dengan suara seruan. Semua orang terkejut dengan harga rumput roh biru. 5100 yuan, Zichen sangat marah hingga ingin muntah darah. Namun, dia tetap meneriakkan harganya. Barang semacam ini hanya sekitar 5000 yuan di dunia luar. Namun, itu menjadi harga awal di sini. Ini jelas merupakan tindakan curang terhadap pasukan besar. Namun, dia bukanlah pasukan besar. Dia hanyalah seorang kultivator nakal yang malang. Tawaran Zichen menarik banyak perhatian. Orang-orang di lantai pertama semuanya ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Mereka tidak menyangka akan ada yang menawar. 6.000 yuan. Pada saat ini, terdengar suara acuh tak acuh. Suara itu berasal dari kamar pribadi di lantai atas. Suara itu sangat familiar. Itu adalah Geng Lei. Hari itu, Yu Fei mereka terluka parah dan perlu menggunakan harta langka untuk memulihkan kesadaran spiritualnya. 7000 Yuan, pasukan lain berteriak, itu adalah Miao Kong. Dia tidak membutuhkan harta langka itu. Jelas, dia berjuang demi Zichen. Chen. 8000 Yuan, keluarga Zudari Ling Yao juga mengajukan tawaran. Terakhir kali, Yu Fei mereka juga terluka. Mereka sangat membutuhkan harta langka semacam ini untuk menyembuhkan ahli mereka. Sialan, Zi mengumpat dan berteriak, 10000 Yuan. Menambahkan 2.000 sekaligus bisa dianggap sebagai jumlah uang yang sangat besar. Terlebih lagi, uang itu datang dari aula, menyebabkan banyak orang terkejut, menarik banyak tatapan. Namun, Zichen telah mengubah penampilannya dan tidak seorang pun mengenalinya. 10.000 yuan batu dijual satu kali. Tak seorang pun berbicara, juru lelang di atas panggung berteriak. Suaranya tegas dan jelas, menarik perhatian semua orang kembali kepadanya. 11.000, Gengle tertawa dingin, jelas bertekad untuk menang. 12.000, Hati Zichen berdarah. Sebagai seorang kultivator nakal, tidak mudah baginya untuk mendapatkan begitu banyak batu roh. 12.000 adalah jumlah yang mencengangkan. 15.000. Geng Lei membuka mulutnya lagi. Suaranya acuh tak acuh saat dia mengejek, seorang kultivator nakal berani berbicara di sini. Kamu benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Apakah ini tempat di mana kamu bisa berbicara? Keluarga geng sekarang sangat kaya. Mereka baru saja menduduki kota letian dan merampas semua kekayaan dari penguasa kota sebelumnya. Mereka tidak peduli dengan sepuluh ribu batu primal. Hem, delapan belas ribu. Zichen mendengus dingin. Hatinya berdarah setelah meneriakkan harga seperti itu. Dia ingin maju dan menendang Geng Lei beberapa kali. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berbicara. Hanya Geng Lei dan Zichen yang tersisa. Jika Geng Lei tidak bertanding, rumput roh biru akan menjadi miliknya. Dua puluh ribu. Di ruang privat, wajah Geng Lei penuh dengan ejekan. Dia perlahan-lahan menyebutkan harganya seolah-olah itu hanya angka biasa. Harga dua puluh ribu membuat Zichen tercengang. Itu tidak sepadan dengan rumput roh biru. Sialan, apa kau idiot? Dia jelas-jelas menipumu dan kau masih ingin menaikkan harganya. Zichen mengumpat dalam hatinya. Ia sangat tidak senang. Akhirnya terjual seharga 20 ribu yuan. Kita tonton saja pertunjukannya. Kalau kamu mau ikut bersenang-senang, apa kamu tidak memenuhi syarat? Geng Le tertawa dingin dan terus menawar. Setelah itu, beberapa barang lainnya dilelang dengan harga tinggi. Ini adalah lelang yang diselenggarakan oleh pasukan utama. Selain pasukan utama, tidak lebih dari lima orang yang dapat mengajukan penawaran. Selain itu, setelah mendengar kata-kata gengle, tidak ada yang berani berbicara. Dalam sekejap mata, tiga item dilelang. Ketiganya dibeli oleh Martial Ancestor, Keluarga Zhu, dan Keluarga Li dengan harga tinggi. Harga awal setiap barang di sini lebih tinggi daripada harga di dunia luar. Bisa dikatakan ini adalah taipan lokal yang sebenarnya. Kekuatan besar juga bersedia ditipu. Rumput Roh Biru baru saja dilelang. Jelas, ada yang tidak mendapatkannya dan tidak mau menerimanya. Sekarang, untuk sementara kami akan menambahkan kelompok lain yang terdiri dari tiga rumput roh biru. Harga awalnya adalah 10.000 batu vitalitas. Tiga tangkai rumput roh biru lainnya dibawa keluar. Cahaya biru yang menyilaukan mewarnai panggung lelang menjadi biru. Harga awal ini masih dapat diterima. 15.000. Zichen segera membuka mulutnya dan langsung menaikkan tawarannya sebesar 5.000. Matanya berbinar. 20.000, kata keluarga Su. 25.000, kata Miao Kong. 30.000, kata Geng Lei. Semua orang tercengang. Itu hanyalah rumput roh biru biasa, namun nilainya meningkat 5000 batu vitalitas. Meskipun itu adalah harta langka dan harganya sangat mahal, itu jauh dari keterlaluan seperti hari ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa pasukan utama sedang memperhatikan reruntuhan itu. Bahkan jika mereka pernah ditipu oleh keluarga Liu, itu tidak akan menjadi masalah. Zichen sangat marah hingga menggertakkan giginya. Dia tidak memiliki begitu banyak batu vitalitas. Miao Kong juga ikut serta dalam beberapa pertandingan. Jelas, dia tidak dapat bersaing dengan Geng Lei. Lei tidak kuat, tetapi sumber daya keuangannya sangat kuat. Kelompok Blue Spirit Grace ditingkatkan menjadi 40 ribu. 50 ribu. Suara Zichen dingin seolah-olah dia sedang marah. Dia meneriakkan sebuah angka, yang agak gila. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Tentu saja, itu juga sebuah pertaruhan. Saya katakan, dalam pelelangan hari ini, kalian para pembudidaya nakal hanya bisa menonton kesenangan. 60 ribu. Geng Lei sangat kaya. Semua orang terkejut dengan pengeluaran besar Geng Lei. Zichen tidak menawar lagi. Dia bahkan tidak memiliki 50 ribu batu vitalitas. Dia hanya marah sekarang. Jika dia tidak menginginkannya, dia akan mendapat masalah. Tiga Blue Spirit Grace kembali diperoleh Geng Lei. Lelang terus berlanjut. Setelah itu, muncul beberapa barang langka, dan semuanya memiliki harga tinggi. Adapun rumput roh biru, dua kelompok muncul satu demi satu. Harganya sangat tinggi. Chong melelang satu kelompok, dan kelompok lainnya pergi ke Geng Lei. Sekelompok pil yang dimurnikan dari rumput roh biru juga muncul. Meskipun Miao Kong telah menawar, dia jelas tidak memiliki cukup wewenang dan tidak mendapatkannya pada akhirnya. Totalnya ada puluhan item dan masing-masing harganya mahal. Kali ini, keluarga Liu memperoleh panen yang besar. Sekarang, barang terakhir yang dilelang, ini adalah senjata pil. Begitu suara itu jatuh, keributan pun terjadi. Jelas, pertunjukan utama akan segera dimulai. Harga senjata pil itu akan sangat menggelikan. Bahkan level Sovereign pun akan tergoda. Akhirnya tibalah saatnya senjata pil. Setelah senjata pil, akan ada berita tentang reruntuhan. Aku sangat menantikannya. Ada sedikit keributan di kerumunan. Ini adalah barang terakhir yang dilelang, dan tidak akan dipublikasikan. Sekarang, silakan pergi. Namun pada saat berikutnya, kata-kata juru lelang itu menimbulkan suara tidak puas. Lelang internal, mengapa? Mengapa kita tak bisa berada di sini? Kami ingin mendengar tentang reruntuhan itu. Sekelompok pembudidaya nakal tidak puas. Mereka melotot ke arah juru lelang dan menolak untuk pergi. Kami tidak akan pergi. Kami ingin mendengar tentang reruntuhan itu. Benar sekali, harta karun apa saja yang ada di kuburan Ao Chuan. Para pembudidaya nakal itu sangat kuat dan emosional. Mereka tidak datang ke sini untuk menonton pelelangan. Tujuan utama mereka adalah reruntuhan. Sekarang setelah ada pelelangan internal, mereka jelas tidak bisa pergi. Semua orang harus meninggalkan lelang dalam senjata pil. Suara tua itu tiba-tiba terdengar dengan keagungan yang menakutkan. Hati semua orang bergetar. Aura yang menindas membuat mereka terengah-engah. Itulah level penguasa ekspresi semua orang berubah. Beberapa orang yang berteriak-teriak langsung menutup mulut mereka. Sekelompok orang idiot pada saat ini terdengar suara mengejek dari lantai dua. Kemudian, sekelompok orang jenius keluar dari ruangan. Mereka jelas ingin pergi juga. Zichen melirik ke arah kamar di lantai dua. Matanya bersinar terang, dan dia berjalan keluar terlebih dahulu. Tak lama kemudian, aula itu kosong, bahkan juru lelang pun telah pergi. Seolah-olah tidak ada seorang pun di aula itu. Pada saat ini, suara tua itu terdengar. Senjata pil, harga awal satu juta batu vitalitas. Setiap kenaikan adalah satu juta batu vitalitas. Dua juta. Sebuah suara terdengar dalam kegelapan. Kau benar-benar serakah. Benarkah reruntuhan itu? Benarkah itu kuburan Ao Baichuan? Tentu saja benar. Ao Baichuan sudah meninggal. Tiga juta. Mengapa keluarga Liu begitu baik hati menyampaikan berita penting seperti itu? Kata orang lain. Mereka jelas-jelas adalah pakar sejati. Masing-masing dari mereka sebanding dengan monster tua. Ao Bai Cuan kuat dan prestasinya dalam formasi sangat tinggi. Memasuki reruntuhan itu berbahaya. Keluarga Liu kita tidak bisa mengalahkannya. 4 juta. Benarkah ada warisan di reruntuhan itu? Tentu saja. Dan ada berita yang lebih penting. Berita apa? Tidak ada suara dalam kegelapan. 5 juta. Berita apa? Tetap saja, tak seorang pun berbicara. 6 juta. 7 juta. 8 juta. Berita apa yang begitu berharga? Sebuah berita yang sangat penting. 10 juta. Harga senjata pil itu menembus angka 10 juta. Ini adalah angka yang mengejutkan. Dalam keadaan normal, kuburan Bai chuan akan tersembunyi di bawah tanah dan tidak akan terlihat. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Apa masalahnya? Seseorang telah mendahului kita dan merusak segel. Itulah sebabnya kuburan itu muncul. Pakar keluarga Liu menimbulkan keributan besar. Tuan, ini barang Anda. Begitu Geng Lei keluar dari kamar pribadi, seorang pelayan sudah menunggunya dengan barang-barang yang dilelangnya. Wah, cepat sekali. Geng Lei tersenyum. Cahaya berkelebat di tangannya, dan potongan-potongan batu vitalitas muncul. Mereka membentuk bukit kecil dan memancarkan energi vitalitas yang padat. Luangkan waktu untuk menghitungnya. Jika jumlahnya terlalu banyak, tidak perlu menyimpan kembaliannya. Geng Lei tersenyum tipis. Cahaya kembali bersinar di tangannya, lalu dia menyimpan barang-barang itu dan berjalan keluar. Geng Lei sangat bangga dan berlagak angkuh. Dia menjadi pusat perhatian dalam pelelangan hari ini dan membeli banyak barang. Sekelompok sampah begitu dia keluar, geng Lei mengerutkan bibirnya dengan jijik saat dia mendengar gumaman tidak puas dari beberapa kultivator nakal. 307. Begitu dia keluar dari rumah lelang, geng Lei merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dari sudut matanya, dia melihat sesosok tubuh bergerak cepat ke arahnya. Ledakan sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sebuah kekuatan besar datang ke arahnya. Seolah-olah dia ditabrak oleh seekor binatang raksasa, dan dia terlempar. Ini adalah kota Yongki, kekuatan keluarga Liu. Geng Le juga monster, dan banyak ahli keluarga mereka ada di sini. Meskipun bukan kota letian, jaraknya tidak jauh, namun disinilah Geng Le tiba-tiba disergap. Ledakan Geng Le terlempar beberapa meter jauhnya, ia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum ia bisa menstabilkan dirinya. "Anda, Geng Le, langsung berdiri dengan wajah marah saat melihat siapa orang itu, suaranya semakin dingin." Itu kamu. Itu Zichen. Rumput roh biru adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Karena dia tidak bisa mendapatkannya di pelelangan, dia akan merebutnya. Itu kamu, seorang kultivator nakal yang sembrono. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu menyerangku. Kamu pasti sudah lelah hidup. Mata Geng Lei dipenuhi dengan niat membunuh. Dia merasa terhina diserang oleh seorang kultivator nakal. Berani-beraninya kau merebut ramuan spiritualku. Kurasa kaulah yang tidak ingin hidup. Zichen mendengus. Matanya berkilat dingin saat ia kembali menyerbu Geng Lei. Gengle tidak mau kalah. Cahaya menyambar tubuhnya saat ia melancarkan serangan yang mengerikan. Dia seorang monster, jadi dia tidak takut pada lawannya. Ledakan terdengar, ledakan keras. Gengle yang sudah bersiap tetap terpental. Semua pembudidaya nakal terkejut. Pemandangan di depan mereka terlalu sulit dipercaya. Itu, itu, bahkan banyak wajah monster yang berubah. Dari mana orang buas ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya di pelelangan, jadi dia keluar untuk merebutnya. Selain itu, dia tidak merebut dari orang lain, tetapi dari monster. Ini terlalu ganas. Dia punya nyali. Dia berani merebut sesuatu dari monster di siang bolong. Semua orang tercengang, mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Ledakan. Namun orang ini sangat kuat. Dia berhasil membuat Gengle melayang hanya dengan satu pukulan. Dong. Langit dan bumi bergetar hebat. Pemuda itu melancarkan serangan dahsyat lainnya yang mendarat di kepala Gengle. Yang terakhir terhuyung-huyung dan bergoyang, hampir tidak dapat berdiri dengan benar. Serangan Zichen cepat sekali. Setelah satu serangan, serangan berikutnya menyusul. Serangannya cepat dan ganas. Setiap serangan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dari mana datangnya orang ganas ini? Dia benar-benar bisa mengalahkan monster itu dengan mudah. Sepertinya tempat pemakaman Aobai Chuan telah menarik terlalu banyak ahli kali ini. Bahkan seorang jenius yang mengerikan telah ditekan beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Semua orang terkejut dan berseru terus-menerus. Tinju yang tak tertandingi, Geng Lei Meraung. Matanya merah padam. Dia telah dipermalukan beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, jadi dia tidak bisa melakukannya lagi hari ini. Aura yang mengerikan melonjak, ledakan cahaya keemasan yang menyilaukan menyambar dan menghantam tinju Geng Lei. Pada saat berikutnya, terdengar suara keras saat Geng Lei langsung terpental ke belakang. Rambutnya acak-acakan, dan ekspresinya mengerikan. "Apa yang kau tunggu?" Serang, Geng Lei Meraung. Di sampingnya ada beberapa master esensi sejati dari keluarga itu. Desir, desir, desir. Ada tiga orang dari mereka, dan semuanya sangat kuat. Sekarang, setelah mereka bereaksi, mata mereka bersinar dingin saat mereka menyerang Si Chen. Ledakan dengan satu pukulan, cahaya kemasan berhamburan, salah satu dari mereka terpental, dan pingsan di tempat. Dong, dunia berguncang, dan energi yang mengerikan melonjak. Seorang kultivator lainnya terkena pukulan di kepala dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Ledakan, orang terakhir juga tidak dapat menahan pukulan mengerikan Si Chen, dan pingsan di tempat. Sungguh mengejutkan melihat tiga orang pingsan dalam tiga serangan. Pada saat yang sama, Zichen bergegas menuju Gengle dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tinjunya melonjak, dan cahaya kemasan menyala. Ledakan mereka sama sekali tidak sejajar. Gengle terhuyung-huyung, dan kakinya tidak stabil. Tangannya yang baru pulih beberapa saat lalu terpelintir lagi, dan darah mengalir keluar. "Bukankah kamu seharusnya kuat?" tanya Zichen. Dia melangkah maju dan melancarkan pukulan lagi. Kali ini, pukulan itu langsung mengenai dagu Gengle. Pukulannya sangat cepat, dan geng Lei langsung terlempar dan muntah darah. Pertarungan itu hanya berlangsung satu sisi; hampir tidak ada ketegangan. Ark geng Lei meraung, rambut hitamnya menari liar, dan auranya melonjak gila-gilaan. Ledakan serangan Zichen bagaikan tetesan air hujan, kuat dan menakutkan. Serangan itu bersiul di udara dan mendarat di kepala geng Lei. Dong bunyinya seperti bel atau genderang yang bergetar, membuat jantung berdebar kencang. Aura yang bergejolak di sekitar geng Lei langsung menghilang, dan dia terhuyung-huyung. Semua orang tercengang. Seorang jenius yang mengerikan benar-benar ditekan dengan mudah. Kekuatannya yang mengerikan sungguh mengejutkan. Ledakan serangan terakhir menyebabkan dunia berguncang. Kemudian, di bawah tatapan kaget, semua orang mata geng Lei menjadi gelap, dan dia pingsan di tempat. Dia pingsan, dia pingsan. Seorang jenius yang mengerikan pingsan begitu saja. Geng Lei pingsan di tempat, kemudian Zichen meraih jarinya dan mengambil cincin rohnya. Ada banyak rumput roh biru di dalamnya, sedangkan untuk batu yuan seharusnya ada banyak. Zichen tidak mengatakan apa-apa dan pergi sambil membawa cincin roh itu. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Kali ini dia benar-benar beruntung. Hanya rumput roh biru yang dilelang gengle saja bernilai lebih dari seratus ribu batu purba, belum termasuk sisanya. Selain itu, gengle kaya dan sombong. Dari penampilannya yang arogan di pelelangan, tidak sulit untuk melihat bahwa ia memiliki kekayaan bersih yang sangat tinggi. Semua orang terdiam. Ini terlalu ganas. Dia benar-benar merampok seorang jenius yang mengerikan di kota Yongki. Ini merupakan tamparan di wajah. Berhenti di situ. Apakah ini perilaku bandit? Dengus dingin terdengar. Culai berjalan keluar dari kerumunan. Dia tidak tahan lagi melihat ini. Pada saat yang sama, beberapa orang dari klan Chu muncul dan mengelilingi si Chen. Mereka semua memiliki tatapan dingin. Dari mana asalmu? Ini kota Yongki. Beraninya kau merampok di siang bolong. Suara culai dingin dan ada kilatan dingin di matanya. Siapa kau? Tanya si Chen dingin. Jalannya tidak rata. Ada yang menginjaknya. Menurutmu aku ini siapa? Kamu menyebutku idiot. Setelah Chulai berbicara, Zichen mengepalkan tinjunya dan meninju. Cahaya kemasan bersinar terang dan aura mengerikan melonjak. Ledakan. Tanpa ada ketegangan, Chulai terlempar ke belakang dengan satu serangan. Pada saat yang sama, Zichen melesat maju dan mengejar Chulai dengan kecepatan tercepat di bawah langit. Serangan Chulai bagaikan dentuman drum. Suara dentuman terus terdengar dan sejumlah besar cahaya kemasan beriak keluar. Wajah Chulai memucat saat dia terus mundur. Setelah satu pertukaran, Chulai dikalahkan. Dunia es dan es. Kilatan dingin di mata Chulai semakin kuat. Dia mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Aura dingin yang tak terbatas melonjak seperti gunung es berusia 10.000 tahun. Namun, sebelum mencapai Zichen, aura itu dihamburkan oleh kekuatan yang sangat besar. Cahaya kemasan itu seperti air, berhamburan kemana-mana. Aura yang mengerikan melonjak, Chu Lai batuk darah dan terlempar karena sebuah tamparan. Beberapa hari yang lalu, dia sudah tidak sebanding dengan Zichen. Tentu saja, dia tidak sebanding dengan Zichen sekarang. Sekarang dia muncul dan ikut campur dalam urusan orang lain, dia hanya akan dipukuli. Dentuman, dentuman, dentuman. Pada saat yang sama, Zichen juga melumpuhkan orang-orang dari Kelancu. Kekuatannya sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya sudah ketakutan. Ini terlalu ganas. Melawan dua jenius iblis secara berturut-turut. Pergi. Di tengah kerumunan, Chang Kun, Wu Feng, dan Li Yue saling memandang dan mengangguk. Segera setelah itu, sebuah cahaya menyala dan mereka bertiga menyerang Zichen. Beraninya kau mencuri di siang bolong? Kau sedang mencari kematian. Berani sekali kau. Hari ini, lihatlah aku, Li Yue, membunuhmu. Pencuri, bersiaplah untuk mati. Ketiganya berubah menjadi tiga lintasan cahaya dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk pengepungan saat mereka bergerak mengepung si Chen. Orang-orang di sekitarnya gempar. Ini adalah irama pengepungan. Tiga jenius iblis sebenarnya mengeroyok satu orang. Tidak, mereka berempat. Chulai tidak pingsan dan masih bertahan. Weng. Ketiga jenius iblis itu melangkah maju. Zichen tidak punya pilihan selain menanggapi mereka dengan serius. Cahaya dingin melintas di matanya, dan aura mengerikan melonjak di sekelilingnya. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak. Tubuh sempurnanya sepenuhnya terungkap, memberinya energi yang tak ada habisnya. Ledakan. Dia tampak benar-benar mengamuk. Jubahnya berkibar tak tertiup angin, dan cahaya keemasan yang cemerlang membuat Zichen yang awalnya tanpa ekspresi tampak semakin dingin. Api besar melesat ke arah Zichen, membawa serta suhu yang sangat tinggi. Di tengah api itu, ada pedang api yang sangat tajam. Kekuatannya tak tertandingi. Ini adalah serangan Li Yue dari keluarga Li, serangan yang mengerikan. Kekuatannya tentu saja luar biasa. Dong, Zichen mengayunkan tinjunya, membawa serta sejumlah besar cahaya kemasan. Seperti binatang iblis yang ganas, dia langsung menghantam api itu. Cahaya kemasan berhamburan seperti ribuan tetes air hujan, langsung memadamkan api yang tak terbatas itu. Pada saat yang sama, tinjunya bergerak maju dan dengan keras menghancurkan cahaya pedang itu. Engah, aura mengerikan itu masih bergolak. Cahaya tinju yang menyala-nyala mendarat di tubuh Li Yue. Yang terakhir tampaknya telah mengalami pukulan berat. Tubuhnya bergetar, dan dia tiba-tiba terbang mundur, memuntahkan darah. Kehampaan bergetar, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Jejak telapak tangan yang menutupi langit muncul. Kegelapannya tak tertandingi, seolah-olah ki iblis yang bergulung-gulung berputar di sekitarnya. Itu menghantam kepala Zichen, dan aura yang mengerikan beriak, menciptakan riak-riak di angkasa. Ini adalah serangan dari Martial Ancestor, dan itu sangat mengerikan. Seorang kultivator true essence langit keempat biasa bahkan tidak akan memiliki setitik debu pun yang tersisa setelah menerima serangan seperti itu. Namun, ketika menghadapi Zi Chen, yang memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, itu mustahil. Serangan semacam ini tidaklah cukup. Dia melompat, tatapannya dingin dan tanpa emosi. Dia mengayunkan tinjunya, dan sejumlah besar aura yang sangat dingin muncul. Pada saat berikutnya, terdengar ledakan keras, dan jejak telapak tangan menghilang menjadi energi langit dan bumi. Zi Chen sangat kuat dan menakutkan. Kekuatan tempurnya yang tak tertandingi telah sepenuhnya ditampilkan. Pada saat ini, teknik bertarung keluarga Chang Tumbang dan gelombang energi tak terbatas menyerbu ke arah Zichen, seperti longsoran salju. Niat membunuh tak terbatas memenuhi udara. Peng Zichen masih melancarkan pukulan. Pukulannya sangat sederhana dan langsung. Longsoran energi itu tampaknya telah menghantam bendungan yang luar biasa kokoh. Bendungan itu tidak dapat lagi menimbulkan gelombang dan langsung hancur. Tiga serangan telah mematahkan serangan tiga jenius iblis. Kekuatan pertempuran semacam ini mengejutkan semua orang, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Akan tetapi, ekspresi para jenius iblis itu tiba-tiba berubah. Aura energi yang sangat familiar. Pada saat ini, sosok Zichen tampak berubah di mata mereka. Sosok itu mulai menyatu dengan sosok lain. Suara mendesing. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi emas. Tatapan matanya dingin dan tanpa emosi. Kakinya bersinar saat dia bergegas menuju Culai. 308. Zichen, yang telah menunjukkan kekuatan penuhnya, sangat menakutkan. Kekuatan tempurnya yang tak tertandingi dan konstitusi tubuhnya yang sempurna membuatnya semakin kuat dari sebelumnya. Di antara kerumunan, banyak jenius iblis yang terkejut. Zichen tahu bahwa identitasnya akan segera terungkap. Pada saat ini, dia hanya bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Gerakan kakinya bersinar seperti sinar cahaya. Zichen bergegas menuju Chulai. Dia akan menghadapinya terlebih dahulu. Adapun tiga orang lainnya, Zichen tentu saja tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Peng. Saat tinju itu mendarat, auranya melonjak, membawa serta sepetak besar cahaya kemasan. Pada saat ini, Zichen merasakan hawa dingin datang ke arahnya. Segera setelah itu, seberkas petir melesat ke arah Zichen. Itu adalah senjata spiritual lainnya. Dengan adanya tiga orang jenius iblis yang menyerang, Culai telah membeli waktu yang berharga untuk melancarkan serangan dengan senjata spiritualnya. Pergilah ke neraka. Niat membunuh terpancar di matanya. Sebuah tekad yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Ini adalah serangan yang sangat ia yakini. Senjata spiritual itu berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah Si Chen dengan cepat. Kekuatan senjata spiritual itu mulai terlihat. Weng! Cahaya kemasan bergetar di sekitar Si Chen. Sebuah pedang emas muncul, bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat berikutnya, pedang itu berubah menjadi pedang besar dan menebas ke depan dengan aura yang mengerikan. Dentang! Pedang besar itu mendarat dengan aura yang mengerikan. Pedang itu langsung menebas senjata spiritual Chulai, menyebabkannya bergetar hebat. Anda! Wajah Culai menjadi pucat saat dia mengenali pedang besar itu. Anda, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka akan bertemu Aluo. Orang buas inilah yang telah membuatnya pingsan terakhir kali. Zichen tidak memberinya waktu untuk berbicara. Pedang besar itu terus-menerus menebas. Cahaya berkelebat saat kekuatan senjata spiritual itu ditampilkan. Cahaya tak terbatas bersinar. Dentang. Setelah beberapa serangan berturut-turut, senjata spiritual itu tiba-tiba bergetar. Cahayanya redup dan jatuh ke tanah. Wajah Culai menjadi semakin pucat. Dia memuntahkan darah. Keinginannya terluka sekali lagi. Zichen melesat maju, membawa seberkas cahaya kemasan yang besar. Dia bagaikan dewa perang emas. Dia mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya ke arah Culai. Ledakan. Terdengar suara keras. Seluruh tanah bergetar. Bahkan rumah lelang pun bergetar. Wajah Zichen berubah drastis. Dia menggunakan kekuatannya lagi. Ledakan. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih besar. Pukulannya seperti palu berat yang memukul pahat, menghasilkan suara, dong. Segera setelah itu, mata Culai menjadi hitam dan dia pingsan sepenuhnya. Cahaya terang berkelap-kelip di tangan Zichen saat dia cepat-cepat mengambil cincin spasial milik Zichen. Di sekitarnya, ekspresi semua orang berubah. Monster lain tersingkir. Suara mendesing. Aura mengerikan beredar. Klan Li, Klan Chang, dan leluhur bela diri tidak mau kalah. Mereka semua melepaskan senjata roh mereka. Namun, keinginan mereka bahkan lebih lemah dari Culai. Kekuatan senjata roh mereka terbatas. Tiga sinar cahaya cemerlang melonjak, membawa ketajaman dan niat membunuh dari senjata roh saat mereka menyerang Zichen. Sialan, pedang emas besar itu menebas sekali lagi. Zichen mengaktifkannya dengan sekuat tenaga, dan pedang besar itu sudah memiliki sebagian kekuatan senjata roh. Aura yang mengerikan melonjak dan langsung membuat senjata roh itu terbang. Ledakan pada saat yang sama, pedang panjang itu sekali lagi berubah menjadi cahaya dingin dan jatuh. Sepetak besar cahaya kemasan menyilaukan mata saat itu membuat senjata roh lainnya terbang. Di bawah serangan gabungan dari tiga monster, Zichen tampaknya telah memasuki kondisi yang tak terhentikan. Dengan gerakan kemauannya, pedang emas mengikuti momentum dan menghancurkan senjata roh terakhir. "Swash!" Zichen melesat maju, mengayunkan tinjunya, dan melancarkan serangan yang mengerikan. Langit dan bumi bergetar, pertarungan ini telah berlangsung lama. Zichen menjadi tidak sabar. Monster-monster tua di rumah lelang itu bisa muncul kapan saja. Selain itu, klan Yu dari beberapa kekuatan besar juga bisa merasakan ketidaknormalan itu pada saat ini. Mereka tidak lagi menahan diri dan melepaskan serangan yang mengerikan. Dong. Dengan satu serangan, energinya bergetar. Mata Li Yue berputar saat dia langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Swash. Sosok Zichen kembali bersinar bagai seberkas cahaya saat dia menyerbu ke arah Wu Feng dan menepukkan telapak tangannya ke arah kepala Wu Feng. Gelombang energi melonjak. Mata Wu Feng berputar saat dia juga pingsan. Yang terakhir adalah Chang Kun. Meskipun kekuatannya kuat, dia juga pingsan setelah dua kali serangan. Zichen menyambar cincin roh luar angkasa lawannya bagaikan sambaran petir dan mulai berlari bak sambaran petir. Di sekelilingnya ada serangan para penjaga, meskipun kekuatannya tidak kuat, akan tetap merepotkan jika terkena serangan. Pasti ada eksistensi tingkat leluhur di rumah lelang itu, namun saat ini mereka sedang berdiskusi dan tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak akan peduli. Zichen ingin melarikan diri dari kota Yongki sebelum Klan Yu muncul. "Ya Tuhan, satu lawan lima, kemenangan mutlak!" Apakah aku salah lihat? Pemuda ini benar-benar mengalahkan lima monster. Bukankah dia lebih hebat dari Si Chen? Semua orang diliputi keterkejutan. Dia adalah Ah Luo, orang yang mengalahkan dua monster sendirian hari itu. Saya tidak menyangka kekuatan tempurnya begitu mengerikan. Hari itu, mudah baginya untuk melawan satu lawan dua, tetapi hari ini dia masih menang melawan lima lawan satu. Meskipun penampilannya telah berubah, teknik bertarung yang kuat dan pedang emas yang sama membuat banyak orang mengenali Si Chen. Seruan terdengar dari kerumunan, dan wajah para monster berubah. Dia telah bertarung melawan lima orang aneh sendirian, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Kehebatan bertarungnya terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, sosok Ahluo tampaknya telah menyatu dengan sosok lain sampai batas tertentu. Mengerikan sekali, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Zichen. Terlebih lagi, mata Wang San berkedip, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Banyak orang baru saja merasakan energi Yin dan Yang yang ekstrim. Pemuda di depan mereka sebenarnya agak mirip dengan Zichen. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah melukai orang-orang kami? Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Aura mengerikan melonjak dari kejauhan, seolah-olah dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Pada saat ini, langit dan bumi kehilangan warnanya. Klan Yu muncul. Selain itu, ada beberapa di antaranya. Klan Yu muncul di langit, melepaskan aura yang mengerikan, dan mengejar Si Chen. Mereka akhirnya menyadari ketidaknormalan itu, dan semuanya terbang ke langit. Si Chen berubah menjadi kilatan petir emas, terbang keluar dari kota Yongki. Waktu sangatlah penting saat ini. Begitu dia berhasil keluar dari kota Yongki, dia akan bisa terbang bebas. Penatua, dia melukai Wu Feng dan mencuri cincin spasialnya. Jangan biarkan dia pergi. Kelompok Marsial Ancestor melindungi Wu Feng sambil berteriak ke arah langit. Cincin spasial Culai juga dicuri. Tuan Muda Cangkun juga. Bajingan ini terlalu hina. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Suara-suara terdengar satu demi satu. Semua orang mengeluh kepada klan Yu, menggertakkan gigi mereka. Ini benar-benar penghinaan besar. Lima monster tersingkir di kota besar, dan cincin spasial mereka dicuri. Ah, sial. Mendengar ini, niat membunuh klan Yu melonjak keluar dari tubuhnya. Auranya bersinar sekali lagi. Martabat klan Chu tidak dapat dilanggar. Dengan teriakan keras, klan Yu milik klan Chu berubah menjadi seberkas cahaya, mengejar si Chen. Semua anggota klan Yu mengejarnya, niat membunuh mereka terpancar. Kerumunan orang juga menjadi gelisah. Semua orang ingin menyaksikan pertempuran yang berbeda, jadi mereka semua mengejar Ye Chen. Karena banyaknya orang, terjadilah penyerbuan. Beberapa monster pingsan dan hampir mati terinjak-injak. Untungnya, semua penjaga mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi mereka. Siapa Ah Luo ini? Dia melukai lima monster dengan mudahnya. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia bahkan lebih mengerikan daripada si Chen. Keterampilan bertarung yang hebat, gerak kaki yang cepat, dan indera spiritual yang kuat. Mungkinkah dia monster lain di wilayah selatan selain si Chen? Semua orang sangat bersemangat saat mengejar si Chen. Mereka ingin melihat apakah pemuda yang kuat ini bisa lolos dari kejaran klan Yu. Itu dia, sial, seharusnya aku memikirkannya. Selain dia, siapa lagi yang punya fisik lebih kuat dariku? Di tengah kerumunan, seorang biksu botak dengan wajah yang baik hati muncul. Beberapa saat yang lalu, dia tampak seperti biksu yang tercerahkan, tetapi setelah mengenali Chen, ekspresinya berubah. Dia menjadi bingung dan jengkel saat dia mengumpat berulang kali. Ternyata dialah yang membenturkan kepalanya. Sang pendeta hampir meledak karena marah. Dengan sekejap kakinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mengejar Zichen. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari klan Yu. Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Hati biksu itu dipenuhi dengan kebencian. Ledakan. Tepat saat Zhu Zichong hendak maju, seseorang menabraknya dari samping. Dia langsung merasa tidak puas, tetapi kemudian, terdengar suara minta maaf, maaf, maaf. Dasar bodoh, apa kau tidak melihat kemana kau pergi? Zhu Zichong mengerutkan kening. Di sampingnya, pengawal Zhu Chong mengumpat. Maaf, maaf. Pria muda itu bermata sipit. Penampilannya biasa saja, dan dia terus meminta maaf. Nyah. Penjaga itu berteriak dengan marah. Jelas, dia tidak ingin terlibat dengan pihak lain. Dia mengikuti Zhu Zichong dan terbang ke depan. Ya, ya, pemuda itu mengangguk seolah-olah dia telah diampuni. Dengan wajah penuh rasa terima kasih, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, kerumunan itu sangat kacau, dan tidak ada yang memperhatikan pemandangan ini. Setelah pemuda itu berjalan belasan meter jauhnya, sebuah cahaya menyala di tangannya, dan sebuah kotak giok muncul. Huff, seperti yang diharapkan. Pemuda itu mencibir, menyimpan kotak giok itu, dan terbang menjauh. Kecepatannya sangat cepat, tidak lebih lambat dari Zichen. Kakak senior, biarkan para ahli kami bergerak dan mengacaukan situasi. Saat ia terbang keluar, penampilan pemuda bermata kecil itu langsung berubah. Ia berubah menjadi miokong dan menyampaikan pesan kepada Umo. Umo mengangguk dan menghilang dari kerumunan. Pada saat ini, jika Zhu Zichong dapat melihat cincin roh spasialnya sendiri, ekspresinya akan berubah drastis. Karena kelompok rumput roh biru di cincinnya telah menghilang tanpa jejak. Pemuda bermata kecil, Miao Kong, telah memperlihatkan keterampilan yang luar biasa. Saudaraku, kamu harus menyelamatkannya. Energi yang sangat kuat melonjak, dan seluruh kota Yongki menjadi kacau. Wang Xian, Er marah, dan dia terus menghentakkan kakinya. Tangannya yang seperti batu giok mencengkeram ujung pakaian Wang Qiong dan memutarnya, hampir merobeknya. Wang Kyong mengerutkan kening. Meskipun aku benar-benar membenci kesombongannya yang selalu menyebabkan keributan besar dan mengejutkan semua orang, membuatku merasa sangat tidak senang. Aku harus mengatakan bahwa keluarga Wang berutang padanya. Wang San, yang selalu sangat sombong, benar-benar berbicara pada saat ini. Selama mereka tidak bodoh, mereka akan dapat menebak identitas Ah Luo dari pertarungan tadi. Namun, selain itu, mereka juga dapat menebak identitas Ah Luo yang lain. Itu adalah Zichen. Mereka sudah lama menduga hal ini, tetapi setelah pertempuran tadi, mereka menjadi yakin. Dia adalah ahli alam langit dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia tidak meninggalkan wilayah selatan, akan sangat disayangkan jika dia dibunuh oleh Songkong Aku tidak sabar untuk bertarung dengannya, kata Wang Si. Setelah merenung sejenak, Wang Qiong akhirnya mengangguk, "Baiklah, biarkan keluarga membantu. Tapi ingat, kita tidak berutang padanya, tetapi dia berutang pada kita." Terakhir kali, dia hampir membunuh Sian Er, dan aku belum menyelesaikan masalah dengannya. 309. Ledakan. Seluruh kota Yongki menjadi heboh. Semua kultivator dan Yukong menjadi heboh. Di siang bolong, ternyata ada lima orang yang berani merampok barang-barang milik para jenius dari faksi utama. Yang paling menyedihkan adalah Ye Futian telah mengalahkan mereka berlima sendirian. Yukong dari lima faksi utama sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Itu adalah tamparan di wajah di siang bolong. Angin dan awan bergerak, dan aura yang mengerikan beredar. Banyak serangan destruktif diluncurkan. Yukong bertekad untuk membunuh Zichen. Minggir! Zichen berteriak di kota. Dia berlari dengan kecepatan penuh dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Sebenarnya, dia tidak perlu berteriak. Semua orang membuka jalan untuknya. Mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan pemujaan. Dia hanya sekedar idola. Dia bahkan lebih mengerikan daripada Zichen, dan hal-hal yang dilakukannya bahkan lebih gila daripada Zichen. Aduh! Cahaya dingin yang tajam muncul dari kerumunan dan menusuk ke arah Zichen. Niat membunuh yang mengerikan melonjak. Ini adalah serangan yang pasti akan berhasil. Pembunuh dari asasin pavilion tampaknya menyadari sesuatu dan menyerang berulang kali. Ledakan. Zichen menunjuk dengan satu tangan, dan seberkas cahaya keemasan muncul dan menunjuk di antara kedua alis pembunuh itu. Pada saat berikutnya, darah berceceran dan pembunuh itu jatuh ke tanah. Pergilah ke neraka. Seberkas cahaya pedang muncul dari kerumunan. Seorang pria kekar tiba-tiba melompat dan menebas ke arah Zichen. Di darat, selain si pembunuh, ada juga orang-orang dari berbagai faksi utama. Mereka semua berada di alam energi sejati dan sangat kuat. Engah Zichen menunjuk dengan satu tangan dan cahaya kemasan yang terang muncul. Cahaya itu seperti bila tajam yang menebas, menghancurkan cahaya bila itu, dan memotong tubuh lelaki kekar itu. Darah muncrat keluar, dan lelaki kekar itu pun tewas. Zichen bagaikan iblis yang baru saja keluar dari neraka, ia membunuh orang tanpa berkedip, dan tidak ada setetes darah pun yang menodai pakaiannya. Ia membunuh satu orang setiap sepuluh langkah, dan ia tidak meninggalkan satu pun jejak. Ekspresinya acuh tak acuh, dan serangannya tegas dan kejam. Engah. Dengan serangan lainnya, pembunuh lainnya jatuh ke tanah. Di atas kepalanya, Zichen sama kejamnya terhadap orang lain seperti Yukong terhadapnya. Ledakan. Energi yang mengerikan melonjak di udara dan menghantam ke bawah. Tubuh Zichen berkedip dengan cahaya kemasan saat dia terus menghindar. Namun, dia masih terkena energi yang sangat besar. Tubuhnya terbang ke depan saat dia batuk darah dalam jumlah banyak. Menghadapi begitu banyak serangan udara, dia akhirnya terluka. Pada saat ini, terluka berarti kematian. Kota Yongki sangat besar, melarikan diri dari sini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, ada banyak orang yang terbang di atas mereka. Masing-masing dari lima kekuatan utama mengirimkan dua orang, jadi totalnya ada sepuluh orang. Sepuluh orang melepaskan serangan yang kuat. Belum lagi seorang kultivator true energy boundary, bahkan seorang kultivator flight step pun harus menghindarinya. Kalian pasukan besar benar-benar tidak tahu malu. Kalian bukan tandingan para jenius di bawah komando kalian, jadi kalian membiarkan pedang Sefir menyerang. Tidak tahu malu sampai ekstrim. Zichen menyeka darah dari sudut mulutnya. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali, dan dia seperti seberkas cahaya. Ledakan. Energi mengerikan itu turun sekali lagi, dan aura mengerikan melonjak. Zichen batuk darah lagi. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Monster yang kalian besarkan seperti sampah. Sekarang, lebih dari sepuluh dari kalian menyerangku dari langit. Kenapa kalian tidak mati saja? Zi Chen mengumpat, ketidaktahuan kalian tidak terlukiskan. Semua orang tercengang. Pada saat ini, mereka sedang dalam kekacauan. Siapa yang tidak tahu malu di sini? Apakah karena tidak tahu malunya mencuri atau karena tidak tahu malunya dirampok? Dari segi moralitas, mereka yang mencuri tidak tahu malu. Namun, pada saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan moralitas. Semua orang mengira bahwa kekuatan besar adalah yang tidak tahu malu. Lebih dari 10 kultivator flight step yang mengejar satu orang memang tak tahu malu. Weng, di langit, terdengar getaran ringan. Setelah itu, muncul niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, angin dan awan bergejolak, dan niat membunuh tak terbatas. Pedang panjang yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul di langit. Aura yang dipancarkannya menyebabkan riak-riak muncul di angkasa. Ekspresi Zichen berubah drastis. Dia benar-benar menggunakan senjata roh. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian benar-benar menggunakan senjata roh di pedang Zephyr. Wajah Zichen pucat. Menggunakan senjata roh di pedang Zephyr praktis merupakan serangan terkuat di pedang Zephyr. Kecepatan dan serangannya sangat kuat. Dia tidak bisa menangkisnya sama sekali. Pergilah ke neraka. Terdengar tawa yang menyeramkan. Pedang panjang di langit berubah menjadi seberkas cahaya. Panjangnya lebih dari 10 meter dan melesat ke arah Chen. Kecepatannya sangat cepat, dan jarak antara kedua belah pihak langsung diperpendek. Niat membunuh yang tak kenal ampun memenuhi udara. Zichen merasakan krisis kematian. Di sekelilingnya, terdengar teriakan kaget. Sialan! Beraninya kau melukai Wu Feng! Berikan aku hidupmu! Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Setelah itu, sebuah telapak tangan hitam pekat muncul. Jejak telapak tangan itu memancarkan aura mengerikan dan jatuh ke arah zichen. Ledakan jejak telapak tangan itu jatuh dan bertabrakan dengan senjata roh terlebih dahulu. Energi yang mengerikan meledak di langit, energi penghancur yang tak terbatas beriak. Senjata roh itu bergetar sedikit di udara karena serangan ini. Kemudian ia berguling kembali. Adapun jejak telapak tangannya, jejak itu juga menghilang di udara. Namun, Zichen berhasil selamat dari serangan itu. Pemandangan seperti itu sangat dramatis. Zichen menghela napas lega dan segera berlari, "Kiking Kiu, apa maksudmu? Sebuah suara gemuruh terdengar di langit. Yukonglah yang menyerang dengan senjata roh!" Aku ingin membalaskan dendam Wu Feng. Aku ingin membunuhnya. Kultivator bernama King Qi Kiu muncul. Dia adalah seorang pria jangkung dengan aura menakutkan di sekelilingnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Suara mendesing. Pada saat ini, Yukong yang lain mengaktifkan senjata rohnya. Niat membunuh yang tak terbatas memenuhi udara, sebuah bila pedang setinggi langit muncul dan menebas langit ke arah Si Chen. Krisis muncul lagi, peng! Namun, jejak telapak tangan yang mengerikan itu muncul lagi dan mengenai bila pedang yang panjang itu. Jejak telapak tangan itu menghilang dan bila pedang yang panjang itu kembali lagi. Nak, aku ingin kau mati. Itu Kiking Qi Kiu lagi, dia meraung lagi. Matanya seperti lonceng tembaga, dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Kiking Qi Kiu, kau melakukannya dengan sengaja, kata Yukong lainnya dengan dingin. Benar sekali. Aku ingin membunuhnya dengan sengaja. Jangan bertindak gegabah. Biarkan aku yang membunuhnya. Ki Qi King meraung dan mengangkat tangannya untuk menyerang lagi. Ledakan. Artefak roh ketiga berbalik. Kau, Yukong, yang mengendalikan senjata roh, merasa cemas. Kau ingin mati. Sudah kubilang jangan menyerang. Biarkan aku yang membunuhnya. Namun sebelum dia sempat berbicara, Ki Qi King balas melotot ke arahnya. Cukup, Ki Qi King Berhentilah berpura-pura. Kau begitu baik hati membalaskan dendam Wu Feng. Suara lain terdengar. Itu adalah leluhur bela diri, Yukong. Kita berasal dari sekte yang sama. Wajar saja jika kita bertindak seperti itu. Apa gunanya bersikap baik atau tidak? Ki King melotot. Huff, berhentilah berakting. Meskipun kita berasal dari sekte yang sama, kamu tidak begitu baik. Yukong menoleh, menatap yang lain, dan berkata, semuanya, jangan menahan diri, kita harus membunuh pencuri ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Saat suaranya jatuh, senjata roh muncul satu demi satu. Niat membunuh yang mengerikan bahkan mengguncang langit. Membunuh. Pada saat yang sama, teriakan perang lainnya terdengar. Serangan mengerikan muncul satu demi satu. Mereka benar-benar menyerang Zichen terlebih dahulu. Aura mereka melonjak. Ada ring Palms, Green Pixels, dan Spirit Weapons. Serangan-serangan ini adalah yang pertama kali muncul. Namun, sebelum mereka dapat mendarat di Zichen, mereka ditembus oleh senjata roh di belakang mereka. Energi yang melonjak terdengar. Serangan-serangan itu bertabrakan di udara sebuah lubang hitam pekat muncul. Serangan-serangan itu meledak. Aura yang beriak itu terlalu mengerikan. Banyak senjata roh berserakan. Anda, orang-orang dari kekuatan besar menjadi marah. Mereka melihat orang-orang di belakang mereka. Pemimpinnya adalah Wang Zhenwei dari kota Yunxia. Apa maksudnya ini? Kenapa kau menghentikan kami? Apa kau akan membiarkannya pergi? Huff, anak ini berani menyerang di siang bolong. Dia harus dibunuh, kata Wang Zhenwei dingin. Benar sekali, dia berani membuat masalah di kota Yongkiku. Dia mencari kematian. Liu Mingyong juga muncul. Hanya saja, dia tidak memiliki klub taring serigala. Kalau tidak, dia pasti bisa mengintimidasi Yukong. Tetapi kamu, yang lain tidak mau. Jangan bertindak. Biar kami yang urus ini. Kalau semua orang bertindak, akan jadi masalah. Wang Zhenwei berkata dengan dingin. Ki Qi Qingqiu dan Liu Mingyong mengangguk. Tidak, kita harus bergerak cepat. Orang-orang dari negara-negara besar tidak mau. Mereka sekali lagi melancarkan serangan yang mengerikan. Ayo, kita bergerak juga dengan Wang Zhenwei sebagai pemimpin. Yukong sekali lagi melancarkan serangan yang kuat. Adegan dramatis pun muncul. Pemuda yang seharusnya bisa dibunuh dengan mudah malah menjadi kacau karena terlalu banyak orang yang menyerang. Suara ledakan terus terdengar di udara. Lubang hitam bermunculan satu demi satu. Namun, pemuda di bawah tidak terluka. Ia berlari sekuat tenaga. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berkedip. Ini terlalu lucu. Namun, sebagian orang tahu bahwa kekuatan besar ingin melindungi pemuda ini. Mereka sengaja datang untuk mengacaukan situasi. Pergilah ke neraka. Tepat saat mereka hendak keluar dari kota Yongki, gelombang niat membunuh memenuhi udara. Kemudian, seorang Yukong tiba-tiba muncul. Jelas, dia telah menunggu di sini untuk waktu yang lama untuk memberikan pukulan mematikan kepada Chen. Ekspresi Chen berubah. Serangan diam-diam Yukong ini terlalu tak terduga. Dia tidak bisa menghindar sama sekali. Weng. Namun, pada saat ini, sebuah getaran cahaya terdengar. Sebuah cahaya hijau melesat keluar dari belakang Chen. Cahaya itu membawa gelombang energi yang mengerikan dan menghantam serangan Yukong. Dentang. suara cahaya terdengar, cahaya biru menyala dan berubah menjadi pedang sepanjang satu meter. Pedang itu berkedip-kedip dengan cahaya biru, dan aura mengerikan memenuhi udara. Ini adalah senjata spiritual yang menghalangi serangan Zichen. Pergi pada saat yang sama, teriakan dingin terdengar. Senjata spiritual itu melesat ke arah Yukong. Zichen menoleh dan melihat wajah dingin Wang Kyong dan kecantikan Wang Xianer yang menangis. Zichen tidak sempat mengucapkan terima kasih. Dia berbalik dan pergi. Niat membunuh yang mengerikan itu kembali muncul. Seseorang bergegas keluar dari kerumunan. Ia menggabungkan pedangnya dan menyerbu ke arah si Chen. Ini adalah serangan diam-diam Yukong. Ia sangat licik dan termasuk dalam pavilion pembunuh surgawi. Ibu. Tiba-tiba, sebuah gelombang suara terdengar. Enam suku kata Buddha muncul. Seperti palu berat, bergema di hati semua orang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melambat. Mata mereka kehilangan fokus dan menjadi bingung. Biksu itu bergerak, ingin menangkap Zichen. Namun, dia dengan cerdik menangkis serangan mematikan. Zichen niat membunuh yang menusuk tulang itu tiba-tiba terhenti. Yukong pun linglung untuk sementara waktu. Uh, pada saat ini Zichen memanfaatkan kesempatan itu. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan pedang emas itu muncul lagi. Pedang itu langsung menjadi sepanjang satu meter dan bersinar dengan cahaya kemasan. Kemudian, di bawah kemauannya, pedang panjang itu menebas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada jarak sedekat itu, Yukong teralihkan. Tidak ada ketegangan dalam serangan ini. Uh. 310. Mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah. Itu adalah pemandangan yang berdarah, tetapi Zichen telah membunuh banyak orang hari ini, jadi tidak ada yang menganggapnya aneh. Tetapi saat itu, melihat mayat tanpa kepala yang menyemburkan darah, orang banyak itu terdiam. Kota besar ini sunyi senyap. Bahkan Yukong yang berada di udara pun berhenti menyerang. Semua orang menunduk tak percaya melihat mayat tanpa kepala yang menyemburkan darah. Mati. Yukong, seorang ahli spirit origin yang agung, suatu eksistensi yang dapat terbang, kepalanya dipenggal oleh bocah true energy realm. Hanya dengan satu serangan, dia langsung mati begitu saja. Semua orang ternganga, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Semua orang tercengang, tidak ada yang berani bicara. Bagi bocah alam energi sejati, membunuh Yukong adalah keajaiban lainnya. Pemuda ini, yang telah bertarung melawan lima orang jenius yang mengerikan sendirian, baru saja menciptakan keajaiban. Sekarang, ada satu lagi. Semua orang tercengang, tetapi mereka tidak melupakan orang yang menyebabkan semua ini. Pandangan mereka beralih dari Zichen ke Biksu Botak yang tidak jauh di belakangnya. Baru saja, biksu itu menggunakan gelombang suara untuk menyerang, sementara yang lain menggunakan senjata roh. Keduanya bekerja sama dengan baik untuk membunuh Yukong. Kemanapun dia pergi, dia selalu membuat keributan. Kali ini, dia membuat sensasi lain, kata Wang San dengan nada iri. Adapun para jenius mengerikan lainnya, mereka benar-benar tercengang. Tentu saja, selain kekuatan Zichen, biksu itu bahkan lebih terkejut. Biksu jahat baik dan jahat, pria berdahi mengilap ini, ternyata punya kekuatan seperti itu. Saat dia menggunakan mantra sansekerta enam suku kata, bahkan Yukong pun tidak sebanding dengannya. Sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan, wajah Tyrant dipenuhi dengan penyesalan. Ia meraung dalam hatinya bahwa ini hanyalah kesalahpahaman, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Udara terasa dingin, dan bahkan Tyrant merasakan tubuhnya gemetar. Dia benar-benar ketakutan. Orang yang tewas itu bukan Yukong biasa. Dia adalah Yukong dari sekte Pembantaian Surgawi. Dia adalah makhluk kuat dari sekte Pembantaian Surgawi. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Tyren tahu betul seberapa kuat sekte Pembantaian Surgawi. Mereka adalah satu-satunya kekuatan di wilayah selatan yang memiliki hubungan dengan dunia luar. Lebih jauh lagi, mereka merupakan kekuatan besar. Faktanya, dalam beberapa aspek, mereka tidak lebih lemah dari Aliansi Surga Bela Diri. Pembunuh bayaran, ini adalah profesi yang sudah ada sejak awal mula umat manusia. Profesi ini sudah sangat kuno, diwariskan dari generasi ke generasi, dan tidak akan pernah hilang. Dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab atas kematian. Yukong kali ini dapat dikatakan bahwa dia telah memprovokasi musuh besar. Tiran itu merasa kesal dan menyesal. Hatinya dipenuhi amarah, dia menyalahkan Si Chen. Mengapa dia selalu begitu sial saat bertemu dengannya? Biksu baik yang jahat itu, dia seperti yang diharapkan dari monster paling misterius di wilayah selatan. Kekuatannya memang tak terduga, mampu membuat Yukong menjadi linglung hanya dengan satu serangan. Apakah ini disengaja? Dia membuat semua orang kehilangan fokus, tetapi orang yang galak ini baik-baik saja. Apakah dia sengaja membiarkannya pergi? Jadi mereka berdua bersama. Benar sekali. Hanya para jenius yang mengerikan dengan kecakapan tempur seperti itu yang bisa menjadi teman. Diskusi di tengah kerumunan itu tidak diragukan lagi membuat keadaan semakin buruk bagi Tyron. Mati demi aku. Tyron berteriak saat cahaya kemasan muncul di sekelilingnya. Ekspresinya yang baik hati berubah menjadi ekspresi jahat, penuh dengan niat membunuh. Jelas, dia mencoba menjauhkan diri dari ini. Pada saat yang sama, dia mencoba memberitahu orang-orang di Paviliun pembunuh dewa bahwa ini semua adalah kesalahpahaman. Memang, dia di sini untuk menyelamatkannya. Bahkan nada bicaranya pun sama. Benar sekali, nada bicaranya sama dengan negara-negara besar. Dia di sini untuk menyelamatkannya, tapi dia di sini untuk membunuh. Tidak ada yang percaya dengan ekspresi Sok Tyrant. Bagi kebanyakan dari mereka, serangan sebelumnya hanya untuk menciptakan peluang bagi Zichen. Tyrant bahkan sempat berpikir untuk mati. Kesalahpahaman semuanya hanya kesalahpahaman. Dinginnya udara semakin terasa dengan kematian Yukong, dan hilangnya muka para pembunuh dari pavilion pembunuh dewa mengunci si Chen. Salah paham ini hanya salah paham. Nak, pergilah ke neraka! Tyren berteriak sekali lagi, matanya dipenuhi dengan keganasan, memperlihatkan wajah asli seorang biksu jahat. Namun, yang ia dapatkan sebagai balasannya adalah senyuman penuh pengertian dan tatapan penuh pengertian di mata setiap orang. Paru-paru Tyron hampir meledak, biksu. Aku tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku dengan kata-kata. Aku bukanlah orang yang melupakan asal-usulku. Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Lain kali, aku pasti akan minum dan mengobrol denganmu. Pada saat itu, Zichen menoleh dengan ekspresi yang benar. Oh, tutup mulutmu. Kau dan aku tidak bisa didamaikan. Tyren sangat marah. Aku tahu, tapi aku akan mengingat kebaikan ini. Ini adalah cincin roh spasial. Terimalah sebagai hadiah. Jika aku tidak mati hari ini, aku akan membalas kebaikan ini di masa depan. Ekspresi Zichen serius saat dia mengeluarkan cincin roh. Dia telah merampas lima cincin spiritual dari lima monster itu, bukan cincin spiritual biasa. Itu adalah kekayaan dari kekuatan besar. Alasan mengapa monster-monster ini dapat membawa kekayaan dalam jumlah besar adalah karena keluarga mereka. Tepatnya, batu vitalitas di cincin spiritual adalah milik keluarga mereka. Itu adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Zichen melemparkan cincin spiritual itu dengan ekspresi penuh terima kasih. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Tamparan. Cincin spiritual berubah menjadi sinar cahaya dan ditangkap oleh Tyran tanpa sadar. Ada sedikit keserakahan di matanya yang gila. Namun, saat ini, ia merasakan hawa dingin di udara semakin kuat. Jelas, ia menjadi incaran sekelompok pembunuh. Salah paham, ini semua salah paham. Jangan salahkan aku, Tyran mencoba menjelaskan, tetapi dia memegang cincin spiritual erat-erat di tangannya. Penjelasannya sangat lemah, tak seorang pun mempercayainya. Udara dingin semakin terasa ekspresi Tyrant terus berubah ini adalah cincin spiritual ada kekayaan tak terbatas di dalamnya tiba-tiba dia menggertakkan giginya dan membuat keputusan dia berubah menjadi Sinar cahaya keemasan dan berlari keluar demi cincin spiritual dia harus mengerahkan segenap kemampuannya Wiih pada saat ini para pembunuh dalam kegelapan tiba masing-masing dari mereka melancarkan serangan mematikan cahaya dingin menyambar saat pedang yang tajam mendatangkan malapetaka Ibu tiran itu memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri dengan cepat pada saat yang sama, Tyrant juga menambahkan pertahanan yang kuat untuk dirinya sendiri. Seni pelindung Dewa Buddha muncul lagi. Itu adalah keterampilan pertempuran yang mengerikan lainnya. Begitu saja, Tyrant pergi bersama sekelompok pembunuh. Zichen telah menyinggung lima kekuatan besar, jadi dia segera melarikan diri. Meskipun ada tiga kekuatan besar yang membantunya, jumlah zephyr jauh lebih sedikit daripada jumlah zephyr. Bahkan, ada lebih banyak zephyr yang menyerang Zichen. Senjata spiritual di udara sangat menakutkan. Begitu mereka menyerang, Zichen pasti akan mati. Ayo, kita lihat apakah kau ingin membunuhku atau mengambil cincin spiritual. Menghalangi jalan, Zichen mengabaikan kehati-hatiannya. Sebuah cahaya menyala di tangannya dan sebuah cincin spiritual muncul. Dia berteriak pada Yukong, "Ini adalah cincin spiritual Feng. Begitu dia selesai berbicara, Zichen melemparkan cincin roh itu keluar. Cincin roh itu berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi di tempat cincin roh itu jatuh, ada beberapa monster. Di antaranya adalah Zuzi Chong, Liu Chen dan orang-orang dari keluarga Qin. Mata mereka berbinar, dan mereka segera menyerang. Ini adalah kekayaan Wu Feng. Itu juga kekayaan Martial Ancestor. Setelah cincin rohani itu terbang, Yukong ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia menyerah pada Zichen dan bergegas menuju cincin rohani itu. Ledakan. Di bawah sana, pertempuran sengit terjadi karena sebuah cincin spiritual. Di samping monster-monster itu, ada Yukong, jadi mereka tentu saja ingin merebut cincin spiritual itu. Ini adalah cincin spiritual Changkun. Zichen mengeluarkan cincin spiritual lainnya dan melemparkannya ke tempat yang paling banyak orangnya. Seketika hal itu menyebabkan keributan besar. Pada saat yang sama, banyak tokoh mengejar cincin roh di udara. Dibandingkan dengan kehidupan Zichen, kekayaan lebih penting. Ini milik Chulai. Cahaya menyala dan cincin spiritual muncul kembali. Zichen melemparkannya ke monster lainnya. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melarikan diri keluar. Ada banyak monster. Mereka dari golongan besar yang tidak bergerak sebelumnya menjadi gila ketika cincin spiritual muncul. Mereka langsung bergerak. Namun, ada banyak monster di udara. Sebelum Zichen bisa pergi jauh, dia dikepung lagi. Ini milik Li Yue. Zichen melemparkan cincin spiritual lainnya. Dia seperti seberkas cahaya, terbang ke cakrawala. Dia menggunakan cincin spiritual untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, Xiao Chen menunjukkan kecepatan ekstrimnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, terus melarikan diri. Setelah cincin spiritual itu dilempar keluar, semua orang menjadi gila. Mereka terus-menerus memperebutkannya, membuat gerakan besar. Pada saat ini, monster di udara tidak lagi tenang. Mereka melancarkan serangan yang mengerikan. Ada terlalu banyak kekayaan di dalam cincin spiritual. Mereka tidak mampu kehilangannya. Ini milik Geng Lei. Cincin rohani klan Geng akhirnya dibuang. Setelah itu, Zichen bertepuk tangan. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya, tetapi dia sangat santai. Dia berkata, "Cincin rohani itu hilang." Kalian semua bisa memperjuangkannya. Jangan mempersulitku. Hari ini aku di sini bukan untuk kekayaan, tetapi untuk harga diriku. Geng Lei memandang rendah para kultivator lepas. Hari ini aku akan memberitahu dia bahwa klan geng menghabiskan banyak sumber daya untuk membesarkannya, bahkan tidak sebanding dengan seorang kultivator lepas. Setelah mengatakan itu, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melarikan diri. Terlebih lagi, kata-kata Zichen membuat banyak kultivator biasa bersorak. Jelas, dia membantu mereka mendapatkan muka. Adapun Geng Lei yang baru saja bangun, dia muntah darah lagi dan pingsan. Semua orang bersorak untuk Xi Chen. Dia adalah orang mulia yang telah melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan yang vulgar. Dia bahkan tidak peduli dengan kekayaan. Semua kekayaan bagaikan awan yang berlalu begitu saja. Itu mengagumkan. Namun, beberapa orang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Zichen hanya mengambil lima cincin spiritual, tetapi sekarang, termasuk cincin spiritual biksu itu, dia telah membuang enam cincin spiritual. Kok bisa ada satu lagi? Beberapa orang kebingungan dan tidak dapat bereaksi. Mungkinkah mereka telah kehilangan cincin spiritual lainnya? Sialan, cincin spiritual ini kosong. Pada saat ini, terdengar suara jengkel. Salah satu monster di udara menyambar cincin spiritual, namun ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di dalamnya kosong. Sialan, ini juga kosong. Raungan lain terdengar, ada kemarahan yang tak berujung dalam suara gemuruh itu. Mereka tidak tahu berapa lama mereka telah berjuang untuk mendapatkan cincin spiritual, namun cincin itu kosong. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Mereka yang sebelumnya memuji Zichen sebagai orang yang berbudi luhur dan menganggap kekayaan sebagai awan yang berlalu juga terdiam. Anak muda, mati saja! Sekelompok monster di udara menjadi gila dan mengejarnya lagi. Kali ini, mereka semakin kehilangan muka. Mereka telah tertipu, dan kali ini, Zichen telah membangkitkan kemarahan publik. Monster-monster di udara yang sebelumnya tidak menyerang kini semuanya menyerang. Pada saat ini, tangan Zichen bergerak lagi. Dia mengeluarkan cincin spiritual dan berkata, ini adalah cincin spiritual Wu Feng. Setelah mengatakan itu, dia membuangnya. Ini milik Geng Lei, percaya atau tidak, saya percaya. Jangan mengejar lagi, aku akan memberimu cincin spiritual. Zichen melambaikan tangannya, dan beberapa cincin roh terbang keluar, terbang ke tempat yang berbeda.